Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua YouTuber-YouTuber kita ni. Alhamdulillah nampaknya semua sihat. Semua dah isi borang ya. Eh? Siapa yang belum terus yang mengisi borang dah hantar. Dan malam ni adalah seminggu telah berlalu. Dan kepada yang baru, mungkin malam ni adalah malam terbaru mereka. Dan bermula malam ni adalah grup yang ada di sini saja yang akan bersama kita 10 minggu akan datang. Okey. Apa yang kita buat ni, apa kita buat dalam cabaran YouTube Monetize Challenge ni adalah mencabar diri kita sendiri. Okey, mencabar diri kita sendiri. Kita tak ada bagi apa-apa, cuma kita mencabar diri kita sendiri. Jadi anda semua sebenarnya mencabar diri anda sendiri. Faham tak? Bukan mencabar saya. Mencabar diri kita sendiri untuk lebih maju. Itu kehendak Allah. Betul tak? So, apa tujuan kita datang sini? Pertama, kita nak belajar dapat pahala. Wajib tutup ilmu. Dan kalau kita dapat ilmu, wajib mengajar orang ilmu tersebut. Dan itu dapat pahala. Dan kita semua bersilaturahim. Itu dapat pahala. InsyaAllah. InsyaAllah. So, dengan lapah bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Sifuddin untuk acara ice breaking kita. Okey, silakan Sifuddin. Terima kasih Tuan Ambiak. Allah berdoa. Ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang masih belum kenal, mungkin di first time kan dengan, tapi last week saya dah start. Okay. Yang belum kenal saya ialah Syarifuddin Mahmat. Okay. Sesi saya sebenarnya untuk icebreaker ni untuk sebagai pemudah cara untuk kita mulakan sesi setiap minggu. Okay. Saya background saya ialah channel untuk khusus korporat. Dan sepanjang saya kerjaya saya ialah untuk kelas-kelas soft skill, motivation dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita boleh share sedikit sebanyak. Fungsi saya kat sini ialah pemudah secara yang lebih kepada memberi input tips untuk melaksanakan tugasan yang Tuan Ambiak akan bagi nanti. Okay, dan juga untuk moderate setengah isu lah. Jadi boleh juga soalan ditujukan kepada saya kalau berkenaan dengan nak manage apa ni setiap kumpulan dan sebagainya lah. Tugasan yang diberikan. Okay, saya tak nak sebabkan saya cuma ada masa 30 minit, jadi sangat-sangat limited untuk saya nak elaborate semua. Apa yang saya nak tekankan untuk minggu ni ialah kita punya planning. Kita plan our work dan kita work our plan. Okay. Kita mesti ada planning. Untuk starting kita dah seminggu dah berlalu, jadi kita tak boleh nak face-to-face nak tengok apa perancangan yang tuan-tuan dah buat. Jadi saya beranggapan setiap daripada tuan-tuan dah ada perancangan sendiri. Dan yang paling penting ialah yang sebelum saya nak pergi jauh ni ialah kita malam ni kita kena ada goal setting, which is setengah daripada kita mungkin dah ada, dah siap dah matlamat. Jadi kalau kelas daripada depan boleh saya tanya seorang kan apa goal setting. Tapi sekarang ni saya beranggapan semua dah ada goal, dah ada matlamat. Kenapa? Apa tujuan tuan-tuan menyertai program yang kita ada 10 minggu ni? Lama tau, kita ada 10 minggu bersama. Mesti ada target. At the end of the day, apa target yang kita nak? Target tu yang jauh, visi yang jauh. Tapi misi kita setakat hari ni, saya nak, kalau yang masih belum ada, tolong setkan apa target misi kita untuk kita achieve setiap minggu. Dan tugasan tu ialah tugasan yang wajib, yang kena buat. Tapi kita sendiri, macam Tuan Ambiak cakap tadi, kita berlawan dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Tak ada orang ke sebelah, pegang rotan pun tak ada. Tapi kita YouTuber ni is all about kita sendiri. Kita punya semangat, kita punya motivation nak teruskan, okay? Dan kita punya ketabahan, istiqomah sangat-sangat penting. Nak start mungkin mudah bagi semua orang, mudah je nak start video ni. Tapi nak buat tu yang susah. Tapi nak konsisten, istiqomah setiap minggu nak ada 1-2 video, setiap minggu nak ada 1 video. Okay. Dan target yang Tuan Ambiak akan bagi nanti berapa ratus subscriber dan sebagainya, yang tu cabaran-cabaran yang kalau kita tak ambil serius, tak ada perancangan,
setiap minggu tu akan berlalu macam tu je. Dan bila tak achieve minggu pertama, minggu dua pun tak achieve, orang lain dah achieve, ada yang macam nak naik, kita mula rasa down. Jadi sebelum kita rasa down, saya nak challenge diri sendiri, challenge diri sendiri untuk achieve, biar target minggu depan ialah kita dah achieve target yang ke minggu ketiga dah, minggu keempat dah. Biar kita advance. Apa? Itu everyone kita ada banyak masa untuk kita tengok balik ke belakang. Sebab kita selalunya lupa bila kita terlampau laju ke depan, kita lupa nak tengok sekejap ke belakang. Dan kita dah tak nampak kat belakang ada siapa. Dalam perancangan, entahlah saya pakai teknik perang. Okey, dan kita nak melawan musuh. Kita kena faham kat depan kita ni ada apa. Satu, cabaran sebagai YouTuber ni apa kat depan. Tapi kita jangan lupa kat belakang ni ada siapa. Ramai yang lupa itu. Jadi dia pergi ke depan, dia rasa dia dah shock ke depan, dah laju. Dia lupa yang belakang ni tengah ramai lagi laju terkejar dia. Jadi ini perlu dia kreativiti, inovasi dari segi penghasilan video. Okay? Jadi yang tu insyaAllah Tuan Ambiak ada tim, ramai tim-tim yang boleh berkongsi dalam ni nanti. Kita akan provide tools, provide idea macam mana kita nak pergi ke depan. Tapi idea sendiri itu semua bergantung pada diri sendiri. Okay, diri sendiri. Apa yang kita nak? Apa yang kita nak pergi? Dan challenge yang kita akan ambil ni ialah kita sendiri akan fight untuk. Okay. Yang kedua, daripada kita dah ada goal setting, kita kena set goal setting, saya galakkan setiap setiap tuan-tuan biasakan untuk menulis, menulis dan visualize. Gambarkan apa nak jadi minggu depan. Gambarkan apa nak jadi minggu kelima nanti. Minggu sepuluh. Sampai tak 1,000 tu. Bayangkan. Dan cuba bayangkan yang positif. Kita dah bayangkan dah. Kita dah video lah. Kita dah ada 20,000 subscriber by week 10 contohnya. Target 1,000 tapi kita dah boleh naik. Bayangkan macam tu. Angan-angan Mak Jenny ni bagus tau. Mak Jenny ni bagus sebenarnya. Positif. Tapi orang kita pusing dia jadi tak bagus. Angan-angan tu bagus. Semua idea-idea daripada idea-idea yang ada terdapat di dunia ni lahir daripada angan-angan. Dia tukar kepada idea dan drawing. So, jadilah produk. Okay. Jadi, kita kena ada angan-angan tu nak jadi apa. Okay. Jangan kata mustahil. Tak mustahil. Kita tak tahu apa jadi pada minggu 3 ke 4, minggu 10 nanti. Okay. Mana tahu tiba-tiba 1-2 video kita boom jadi jadi viral. Tiba-tiba daripada 230 subscriber jadi 23,000 tu naik. Okay. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak agak. Okay. Itu kerja Allah semua. Jadi macam mana kita nak dapatkan blessing daripada Allah? Yalah, kita sebenarnya kita istiqomah, kita kena niat satu yang saya sebut minggu lepas. Cuba kita punya niat, aku nak majukan video aku nak majukan channel aku. Tukar kepada aku nak maju channel ni, okay, untuk apa? Untuk memanfaatkan orang ramai. Aku nak bantu yang ni. Aku nak bantu yang ni. Tukar kita punya objektif kepada menolong memudahkan orang. Aku nak provide video yang boleh memudahkan orang untuk menyediakan makanan. Contohnya. Okay, apa-apalah. Kita tukar kita punya niat tu jadi kepada aku nak memudahkan orang. InsyaAllah Allah akan memudahkan kita balik. Memanglah video tu nanti kita akan dapat benefit. Monetize kita akan dapat benefit. Bukan orang lain. Tapi niat kita video ni kita buat jangan semata-mata untuk monetize. Okay? Monetize ni satu sebahagian daripada pulangan benefit yang kita dapat daripada hasil usaha kita. Ini hasil usaha kita. Jadi apa dia pergi? Kemat. Okey, jadi okey, terima kasih. Jadi kita punya selamat kita dah ada. Dan satu lagi objektif saya kata yang niat kita untuk menyediakan video dan sebagainya ini untuk memudahkan orang. Cuba set dalam mindset kita memudahkan orang. Saya garanti. Yang ada malam ni 29 orang, saya garanti bila kita ubah niat kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita. Okay. Yang ni saya sendiri pun mengalami lah. Saya betul-betul mengalami. Saya create tool chat punya group dengan niat ada benda lain, bukan nak cari sponsor dan sebagainya. Kita cuma nak provide information kepada pembeli-pembeli alat tukang kerja kayu.
Tapi at the end of the day, dia bila jalan-jalan, rupanya benda tu Allah perhatikan dan ada banyak lagi benda lain masuk. Without, tak ada pun dalam plan asal sebenarnya. Tak ada asal. Jadi don't worry, kita punya plan tu macam, macam kata apa, tak logik, macam jauh nak pergi. InsyaAllah, kalau kita buat secara betul, niat betul dan tak ada unsur-unsur negatif dalam tu, unsur negatif kita lagi ada explain, yang kita patut elak dalam review. Okay. Bila kita positif, insyaAllah akan ada lah input-input positif-positif wide yang akan masuk. Okay. Yang akan masuk. Unsur-unsur positif yang akan bagi kita satu yang, cabaran paling besar apa ni, video-video creator ni ialah kita punya, kita akan kehabisan idea, content. Kita akan ada masa dia kita blank. Tak ada content nak buat dah. Kita dah buat week-week, cantik tiba ada satu masa, satu dua minggu kita macam sangkut. Kita sangkut. Sekejap, saya dah tulis baru. Sekali saya pakai line, sebab saya pakai Unify set. Okay, terima kasih bagi reminder, line tak apa, clear. Jadi, benda-benda positif tu dia akan menolong melancarkan kita punya video. Kita punya video. Dan idea tu nanti yang bagi ilham, bagi hidayah semua ni kerja Allah. Okay? Kita bolehlah ambil input daripada luar, dapat. Tapi kalau Allah tak buka minda ni, tak ada idea, memang tak akan ada. Jadi, apa-apa pun dia akan balik ke situ juga. So don't worry, kita niat kita ikhlas nak ni, baru akan ada lah idea tu tentang sampai kita sempat dalam ni. Jadi apa ni, idea cadangan saya lagi, benda ni kebanyakan idea datang daripada hasil kreatif ni ialah intuitif. Intuitif ni ialah, tak bagi contoh kasar sikit lah, kita dalam tandas, kita berdatang idea yang bukan. Dan dulu idea datang masa solat ni kan, bermula itu yang bawa bagi masalah. Intuitif ni ialah idea yang sangat-sangat berkesan untuk kita terus take note. Dapat ajak idea tu, take note dulu. Okay, mungkin bukan minggu depan, bukan minggu satu lagi. Jadi akan ada, sentiasa ada idea-idea intuitif daripada persekitaran dan sebagainya. Okay, saya nak pergi pada negatif buat tadi. Yang saya tak galakkan ataupun saya minta tuan-tuan cuba elakkan bila penghasilan video ialah benda-benda yang mengecam, kalau bahasa kasar yang menganjing kan. Benda yang menyentuh orang lain, benda lain. Tak perlu kita. Kita banyak lagi ada beratus ribu idea yang kita boleh buat tanpa menyentuh orang lain, balas video lain. Okay? Tapi kalau isu-isu semasa, kita nak create jadikan topik untuk konten, okey. Sebab kita kebiasaan kita akan tengok, akan sensitif dengan isu semasa. Okay? Contohlah macam durian raut sekarang ni, nak politik sekarang ni. Jadi benda-benda itu kita boleh jadikan satira untuk konten-konten video. Okay, tapi jangan melampau sampai ada negatif vibe kat situ. Negatif ini dia bagi pandangan-pandangan negatif kepada certain video atau certain individu, organisasi dan sebagainya. Kita elakkan benda itu, akan kuranglah komen-komen yang tak memberasakan dalam itu. Tapi jangan tunjuk. Kita buat benda paling, paling bagus pun akan ada juga orang komen yang tak bagus, okay, negatif. Jadi don't worry, kita tak boleh lari daripada haters ni. Macam tuan ambil cakap sebenarnya, kalau yang komen negatif itu pun dah cukup bagus, sebab maknanya dia tengok video kita, dia tengok dan dia boleh kata apa, dan dia tahu kat mana problem tu. Jadi mana dia tengok, cukup tu. Tak senang kita nak minta orang tengok, nak subscribe kita punya channel, punya video. Tapi kalau dia dah komen yang buruk, maknanya dia dah tengok ke dalam tu. Dan benda-benda yang buruk macam ni lah, kadang-kadang akan, yang ketuju, akan menambahkan kita punya traffic, kita punya hit, kita punya view. Orang nak tengok, apa yang teruk sangat video dia ni, tambahkan komen macam ni, orang akan tengok. So the good thing ialah, mereka akan datang. By all means, dia akan datang kat kita sebagai view. You. Jadi bagi saya, baik pun lagi bagus lah, yang buruk pun ok. Tapi jangan sengaja kita buat video kita biar nampak buruk, pergi orang komen, tak ada. Nanti kita punya akan down juga kalau dah lama-lama sangat. Okay, last yang nak satu pasal mental. Sebab kita akan jumpa macam-macam komen.
ada positif, ada yang menganjing kadang-kadang, ada yang kecam, ada yang straight forward. Sebab dia tak kenal kita, so dia akan berani straight forward from them. So take it positif from benda tu dan menjadikan itu sebagai kadang-kadang apa yang dia condemn tu, di komen tu betul. Betul. Okay, kita kena accept. Dan walau sebab mana kita pun, tolong datang ke kelas macam ni, kita bawa cawan kosong. Kita ada dua cawan. Cawan kita dah penuh. Kita dah expert. Kita dah ada, contohnya kita dah dengan benda kita dah mahir. Jadi cawan tu yang penuh tu saya nasihatkan letak kat tepi ataupun tinggal kat rumah. Okay, bawa cawan kosong. Jadi apa-apa yang tuan biar ke sifu yang datang, ajar kita penuh cawan-cawan yang kita ada. Sepanjang 10 minggu ni ada 10 cawan yang kita nak penuhkan every week. Jadi guna peluang tu untuk bertanya soalan. Dan saya tak galakkan personal PM Tuan Ambiak ke PM D ke PM, kalau selalu sangat minta bantuan, contohnya kita akan nampak macam minta suap. Buat dulu, salah tak apa, learn from mistake, salah tak apa, daripada salah tu kita boleh belajar lagi banyak. Tapi kalau kita minta dari awal A to Z, kita nak Rudy ke guide, kita nak Syari ke guide, benda tu akan mengganggu kita punya proses pembelajaran. Jadi tu dia, saya rasa kami jam tak buka. Ya. So ada lagi. Ya. Untuk yang bahagian negatif vibe semua tu, saya rasa semua boleh-boleh akan nampak, akan jumpa nanti. Jadi saya tak, saya atau orang biar dengan yang lain-lain tak boleh nak predict. Ha. Macam mana stres tekanan daripada komen-komen luar yang akan buat. Jadi don't worry much on that. Terima je apa-apa komen dan take it positif yang mana yang mana yang teruk tu salah saya, saya delete je. Dia akan mengganggu nanti, dia akan kalau terlampau negatif lah. Jadi banyak tu biar simple. Okay. Jadi saya ulang balik tadi, plan kita mesti kena ada. Anggap angan-angan Mak Jenin tu dia berangan, tapi kita tulis kepada tulis dalam bentuk nota dan visualize. Bayangkan kita akan jadi apa setiap minggu. Bayangkan minggu depan aku dah 100 subscriber, dah aku dah ada 300 subscriber minggu depan. Minggu depan lagi aku dah ada 500 subscriber. Pada minggu ke-7 aku dah ada 1000. Visualize, bayangkan. Bila bayangkan, okay. Konsep dia macam ni. Jadi susah psikologi ni kita nak cerita pasal, pernah tak tuan-tuan terfikir ke kawan lama, tiba-tiba kawan tu call masuk. Okay. Benda tu selalu jadi. Dia kita panggil telepati lah, tapi dari segi saintifik dia, psikologi dia, sense kita ni, mindset kita ni ialah tak dapat dibayangkan how powerful is our mind. Kita fikir je boleh jadi. Boleh jadi. Jadi dan bila kita dah ada tujuan matlamat hidup, matlamat hidup pula, matlamat untuk group ni, benda tu insyaAllah dia akan memudahkan, akan dapat. Satu lagi contoh saya nak bagi, analogi saya nak bagi. Kita dah ada tiba-tiba kita dapat rezeki. Kita dah terbayar, kita nak tukar C200. Dia nak tukar C200 Mercedes. Kawan lain, seolah semua. Nanti ada pakai apa. Pernah tak jadi, bila kita fikir benda tu, besok lusa, seminggu dulu, masih jumpa dengan C200. Tapi pada tak rasa mungkin sebelum ni ada pun. Tapi bila kita dah fikir ke something, kita akan jumpa. Okay. Pergi sini ada C200. Pergi sini ada C200. Tengah drive pun tiba belakang ada C200. Kawan ialah law of attraction. Law of attraction. Jadi apa-apa kita fikir nak jadi YouTuber yang berjaya, ada 1,000 subscriber, benda tu akan attract semua benda positif yang akan menjadikan kita punya angan-angan tu sebagai benda yang boleh dicapai. Janganlah over sangat ni. Yang selamat kan. 10,000 saya nak 250,000 subscriber. Dah tak measurable dah. Tapi bonus. Ya Allah nak. Jadi je semua tu. Sekejap je. Okay. Jadi tu saya punya planning. Punya apa ni kata. Bukan hewan lah. Saya pun tengah belajar. Saya banyak yang belajar bagian ni sebenarnya. Tapi dari segi perancangan, planning sangat-sangat penting. Visualization, training, set goal, matlamat tu dan biar kita boleh bayang minggu ke-10 kita jadi apa. Last kali minggu depan saya akan sentuh pasal
Plan Do Check Action, PDCA. Siapa yang bekerja korporat, bekerja kerja profesional, mungkin selalu jumpa konsep PDCA. Plan Do Check Action. Yang ni saya nak start implement minggu depan, supaya tuan-tuan boleh ada satu tools. Saya akan tanya benda sama. What is your plan? Dah do ke belum? Apa konsep do tu? Dan dah check ke yang kita buat tu? Dan sebelum kita pergi ke minggu depan, sebelum evaluated by apa ni, tuan ambil, kita dah check ke belum? Dan last sekali apa action kita kalau kita check benda tu tak cukup? Jadi konsep PDCA saya akan explain minggu depan. Plan Do Check Action. Dia, yang ni boleh guna kepada mana-mana bidang. Okay, bukan saja yang monetize group ni, kerja-kerja sendiri, kerja-kerja personal life dan kerja-kerja yang kita buat sekarang ke, yang kerja PDCA ni digunakan secara meluas. Okay. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan pergi ke situ, sambil saya minta peserta, tuan-tuan boleh je tanya soalan dekat chat. Saya akan berada dekat sesi sini. Mungkin tak boleh habis sampai last ke, tapi saya akan on off ada kat sini. Jadi apa-apa soalan dalam chat, saya boleh cuba jawab. Jadi untuk minggu depan, buat homework sikit, study apa dia plan, do, check, action. PDCA. Konsep dia tu problem solving. Okay. Jadi minggu depan saya akan stress on that. Dan sambil kita ada titik lainnya, saya rasa bersesuaian dengan progress assignment, saya akan masukkan dalam setengah jam yang pertama. Jadi insyaAllah itu je daripada saya. Terima kasih. Kusyuk-kusyuk ke saya tak nampak kan. Tapi yang menampak yang 6 kamera ni macam kusyuk ni. Saya rubi kusyuk kan. Jadi insyaAllah kita boleh kembangkan lagi nanti. So jumpa lagi minggu depan. Tapi saya still ada dekat sini sampai sesi habis. So boleh lagi kalau nak tanya dalam chat. So terima kasih. So jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Abiyak. Waalaikumsalam, Sifuddin. Wah, saya pun rasa bersemangat dengar. Tapi ada 10 minit lagi sebenarnya kan? Iyalah. Kita buka sesi soal jawab lah. Ada sesiapa nak tanya Sifuddin kan? Tanya-tanya saya boleh. Boleh saya buka mic dan tanya Sifuddin apa-apa soalan. Tapi jangan tanya soalan teknikal lah kan? Saya kena sub ke orang yang dia. Malam ni berapa orang? 29. Rudy berapa orang malam ni? Eric mana? Berapa orang malam ni? 32. Boleh siapa nak mesej ni? Ya, mesej pun boleh. Pak Uteh nak tanya ni. Ya, silakan. Cik Syarafuddin dah berapa subscriber? Soalan yang saya tunggu-tunggu. saya tak check lagi yang saya punya. Saya ada banyaklah channel tu kan. Tapi to be frank, memang saya tak actively buat video lagi. Jadi subscriber tu pun saya insyaAllah minggu plan saya bulan 7. Okay, dia macam ni bulan 10 tahun lepas masa saya mula buat The Brudu channel. Saya punya channel The Brudu channel. Okay. Dan sama-sama itu saya dah ada Master Syarafuddin channel dan Syarafuddin Mamat channel. Campur-campur lah, tapi saya lebih pada corporate punya video dan taekwondo punya video, sedekah punya video. Dan bila saya start dengan Tuan Biak 10 tahun lepas, saya create The Brudu channel. Channel ni recommend for woodworking tools, kerja tukang. Jadi saya punya fikiran masa tu ialah saya akan buat crowd. Saya crowd pulih dulu. Jadi saya buat group. Jadi group tool cap dulu saya sampai sekarang 28,700. Jadi yang tu saya nak convert kepada subscriber sebenarnya. Jadi saya tak ikut saya ni degree, saya ikut ajaran Tuan Biak banyak kali lah marah saya ni. Buat video macam apa ni? Pandak sampai 100 lebih dia video dah. Atau yang paling aktif saya tengok buat video. Video saya ada lagi, saya cuma tak post lagi semua. Tapi saya dah ada 28 campur 24 video insyaAllah. Saya akan launch sekaligus nanti bila saya dah launch dekat Tulcak Budu punya channel nanti.
dengan The Booby Shop sekali lah. Kalau pasal subscriber, saya tak sure yang hari tu tambah satu lagi kot yang saya punya Booby Channel. Okay. Tapi pentingnya community. Pentingnya community. Kita ada community kan, ada 20 account semua kan. Jadi itu sangat-sangat penting untuk tambah subscriber. Jadi harap jawab soalan saya pun. Siapa tanya lagi? Saya tak pasal. Pautih. Tak nampak dekat skrin. Boleh ke soalan jawapan tu? Boleh. Baik. Apa tak boleh, saya akan update. Minggu-minggu ke minggu saya akan update saya punya ni. Saya pun dah start kena push ni sebenarnya. Okey. Tapi apa kata kita cabarkan Seafood Din berada bersama kita untuk satu ni untuk bermula hari ni lah kan. Sebab saya pun mencabar diri saya juga. Saya pun mencabar diri saya juga dengan buka satu akaun baru untuk tengok berjaya ke tak saya menghadapi cabaran ni. Mencabar diri saya. Saya rasa Seafood Din kena bersama kita semua ni kan. Untuk sama-sama. So dipaksa. Dipaksa tanpa rela. Paksa rela. Sebab dia kat belakang. Tapi ini depan-depan dia paksa saya ni. Saya ambil cabaran. Okey. Bagus. Ini yang kita hendaknya. Mencabar diri kita. Tak ada hal. Kita start dengan kosong. Saya pun start dengan kosong. Kan? So saya mula malam ni. Saya start yang kosong. Saya mula malam ni. So saya terpaksa kejar dua kali ganda lah daripada orang lain. Kan? Okay, insyaAllah esok saya start jumpa kawan-kawan kita yang ada 20 tu. Kita akan sub lah sama-sama kita. Okay, ada lagi soalan untuk Seafood Din? Yang tulis ada tak? Saya tak nampak soalan yang bertulis. Soalan yang bertulis ni... Apa? Sejak dari hari itu Rabu saya battle dengan 5 channel tapi kenaikan hanya 12. Ada masalah dari segi sub ke bagaimana? Okey, nanti kita terangkan dia lagi. Maaf saya tak dapat isi borang kehadiran dari tadi. Tak boleh upload file. Kenapa? Tak boleh upload file? Seorang je ada masalah tak boleh upload file kan? Tak boleh tengok. Okey. Saya view video baru, mula komen, like dan sub. Okey. Muhammad Fairuz, sebenarnya apa yang kita ajar kat sini adalah satu proses di mana membenarkan kita kepada satu teknologi IR 4.0, revolusi of industry, revolution of industrial revolution, supaya kita tidak ketinggalan. So saya nak kawan-kawan saya kat sini semua tidak ketinggalan. Kita pergi pada satu revolusi di mana kita tak perlu dah simpan barang dalam hard drive komputer kita simpan dekat cloud je. Kalau kita nak beli Microsoft kan, Microsoft Office apa semua mahal, so kita pakai kat cloud. Google ada sediakan kita Google Sheet, Google dan sebagainya, dia ada Google Presentation dan sebagainya, betul tak? Dia ada Google Form dan sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan link-link tersebut kan? Katalah saya ada dalam Google Drive, saya ada file ni. Saya akan hantar file je, link file je. So tuan akan boleh buka file tersebut dan dia akan synchronize dan sebagainya. Jadi memudahkan kehidupan kita. Maknanya contohnya kalau saya pergi Melaka, jumpa kawan dekat Melaka, saya nak menyertai perkara ni atau saya nak beli barang ni, saya hanya bagi link saja. Kan? So ini adalah proses sebenarnya. Apa yang saya nak bagi tahu, kita proses ke arah IR 4.0. Jadi saya harap kita semua tak akan ketinggalan dalam proses ni kan. Kerana kita berhadapan dengan teknologi ni, memang ada keburukan, memang ada kebaikan. Setiap suatu benda yang Allah turunkan di dunia ni, dia mesti ada dua perkara tersebut kan. Ada lelaki, ada perempuan. So kena ada lawan dia kan. Kalau ada lelaki, ada lelaki juga tak jadi kan? So dia ada lawan dia kan. So jangan takut, kita cuba. So Muhammad Fairuz, Muhammad Zaidi, kalau tak dapat isi borang tersebut, sila tulis nama dekat chat, nama, email dan nombor telefon. Okay. Cuma for the next time saya tak boleh terima for the excuses lah kan, borang kehadiran tersebut. Kalau kata umur dalam ni tak boleh buat, tak terima, memang logik lah. Saya rasa semua dah terima kan. Sebab saya tengok kehadiran yang dihantar pun dah sampai berapa dah? 24 dah. Okay.
pendapat. Maknanya kita belum menerima lagi lebih kurang 7 ke 8 orang lagi lah kan. Okey, apa ni Muhammad Fairuz boleh tak? Muhammad Fairuz apa eh? Apa Muhammad Fairuz? Saya tak nampak banyak sangat dalam ni. Kan. Saya tambah sikit yang ayat 4.0 tu mungkin untuk pengetahuan tuan-tuan lain. Okey, silakan jadi. Okey, IR 4.0 ni Industrial Revolution 4.0 dia kira mula IR 1.0 1700. IR 2.0 1800 macam itulah. Lebih kurang dia punya jarak lah. Dia ada dalam 80 tahun gap antara IR. Jadi 3.0 dalam tahun 60 dalam 50 lebih. Okay. Dan bila 4.0 ialah tahun 80-an. Dia lebih kepada IT. Dia dah masuk dah IT. Jadi apa yang tuan-tuan biar cakap tadi, 4.0 sekarang ni ialah antara tiga benda yang, dia ada 9 elemen. 9 elemen 4.0. 3-4 benda tu big data, IoT, cloud, apa ni, dan satu lagi yang defense yang apa kata ya? Dia nak jaga internet punya safety, security. Dan ada lagi 5 item lain lah. Jadi big data yang kita pakai tadi. Sekarang mana kita pakai SIM dekat drive lah. Jadi yang kita kata yang nak pakai cloud tadi tu, tu dalam IR4.0 memang ada. Topik dia ialah, elemen dia ialah cloud. Jadi dia nak make sure semua company, kerajaan Malaysia ni nak pastikan kilang-kilang company apply IR4.0. Sebab kalau kita tak apply IR4.0, kita tak ikut, tinggal jauh kat belakang. Okay. Robotik tu IR 3.0, tahun 60-an robotik. Kita jauh dah tinggal, kita nampak robot ni modern. Sebenarnya yang depan ni, IT ni orang tak boleh jangkau. Apa kita nak jadi dalam masa 40 tahun akan datang? Big data, internet of things, okay, cloud. Yang ni antara antara yang sangat-sangat penting dalam IR 3.0. Jadi yang kita buat sekarang ni, ialah kita pakai tiga-tiga ni. Internet of things, okay? Kita pakai cloud, kita simpan data semua, dan kita punya servis untuk simpan kita punya information supaya orang lain boleh capai. Tak, itu dulu bila kita buat satu benda kita nak bagi, nak ajar orang, boleh dicapai oleh billion satu dunia boleh tengok dalam masa beberapa second. Jadi tolong guna-guna betul. IR4.0 ni memang under government punya langkah-langkah dia nak buat lah. Memang dia sangat itu part of saya punya subjek lah, dia mengajar kontrak. Okay, itu je. Saya dah cukup. Betul-betul. Saya pernah ada kelas hari tu, bila saya tanya soalan bagaimana internet berfungsi kan. Macam-macam soalan kan, macam-macam. Ada orang kata daripada satelit lah, daripada arus lah, daripada air lah dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya bila kita tahu, dia hanya adalah satu backbone yang wire halus, fiber optik tu je. Yang fiber optik tu dia tanam, merentas air, laut. Merentas laut pergi pada Malaysia ni, dia ada satu sambung ke India, sambung ke New Zealand dan sebagainya. Dia berpusing-pusing, ada kabel-kabel dalam air tu kan. Dan baru naik kabel tersebut, barulah ada pemancar tersebut, ada satu penerimaan rumah tu, dia akan salurkan kepada sistem-sistem pemancar lain. Dan daripada pemancar tersebut, barulah pergi pada yang berdekatan, yang dipancarkan berhampiran. Maknanya dia lebih laju daripada satelit sebenarnya. Dia lebih laju daripada satelit. Dan dia dikenali sebagai fiber optik. Mungkin akan datang, mungkin akan jumpa perkara-perkara lain lagi lah. Tapi setakat ni memang digunakan fiber optik lah. Yang ditanam di dasar-dasar merentang satu dunia. Maknanya dunia kita sekarang kan tanpa kita sedari telah dibelit-belitkan oleh fiber optik tersebut. Hanya untuk transmit kepada rumah-rumah ni. Dia bawa kepada pecawang-pecawang. Dan setiap pecawang tu mungkin kalau rumah pakai times ke pakai apa ke, dia ada box kat rumah tu kan. Dan dia akan receive, dia akan keluar kepada wifi pada setiap pengguna yang berdekatan saja. So pancaran tu tak boleh pergi jauh sebab kerana dan dia, tapi ada juga modem-modem sekarang yang boleh pancarkan, yang boleh route pergi jauh-jauh. Tapi dia ada step, maknanya
perkara mudah yang difahami adalah dia fiber optik yang yang dibuat satu kabel yang diletak, yang orang tanam bawah tanah, dia buat kapal, dia buat tanam merentang. Jadi saya pun tak tahulah akan datang kalau ada ikan jegur makan ke apa semua kan, Allah alam. Okey, tapi itu tu teknikal sangat kan. Kita berbalik kepada kepada agenda kita. Saya nak announce hari ni. Hari ni saya rasa hari yang gembira kerana siapa yang baru masuk tu, saya nampak Lin pun baru masuk kan. Boleh isi form, ada ada saya tampal dekat chatting tu, boleh isi form kan. Dan pastikan yang siapa tak ada form tu bagi tahu terus dalam chat supaya kita kita boleh masukkan dia dalam grup. Sebab sekarang ni saya hanya terima 24 je form. Setakat ni saya hanya terima 24 je form. So kita masih belum menerima banyak lagi form. Yeah. Okay. Dan kita ada berapa-apa soalan tentang channel lah, nak sub lah, tu kita akan pergi pada seterusnya nanti. Okay. Berita baiknya hari ni kita ada dua orang pemenang. Dua orang pemenang yang saya akan umumkan kejap lagi kan. Dan saya akan beritahu sebab dia menang. Saya akan bagi RM50 terus back in kepada akaun dia. Dua orang malam ni kita akan bagi. Siapakah gelangan orang yang bertuah tersebut? Kita tunggu hingga akhir siaran nanti. Okay. Untuk tak membuangkan masa, kita tengok form kita seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok yang pertama, kedua, sekarang dah masuk yang ke lapan. Lapan ni Lufti Amin. Lufti Amin subscriber dapat 60. Lufti Amin, maknanya next week kena ada lagi berapa eh? Next week you should target dalam 140 eh minima. Tak dengar suara lah Lufti Amin. Boleh cikgu, boleh boleh. Boleh eh. So kita tengok apa Lufti Amin punya komen last kali ni. Terbaik je. Alhamdulillah. Dia positif terhadap diri dia kan. Dia terbaik saja. Eh. Okay. Dan seterusnya. Kita ada siapa ni? Azrael. Haa. Sila buka mic tu, Azrael. Oh. Haa, nampak tak? Aku salam. Betul ke tak ni tulis ni? Aku salam. Betul lah. 37. So, berapa lagi perlu untuk next week? Oi, banyak. 200 tolak 37. Boleh tak next week eh? Tapi pelik eh. Haa. Tadi pukul 5 tadi mencanak-canak naik. Tengok pukul 7 turun balik. Okay, dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Nanti saya akan cerita kenapa. Okey, bilangan askar pada 9 Julai, 10 eh. Bagus, bagus. Boleh teruskan. Boleh teruskan. Masa terlalu singkat, betul. Inilah kebenaran. Okey. Dan seterusnya, nombor 10. Peserta 10. Oh, sahabat kita, Syam. Dia kata Tube 3 Cinema nama dia kan. Samsudin Tukiman. Okey. 73, muda lagi lah ni kan. Bilangan subscriber dah 1000 tapi minggu ni dia hanya dapat 8 saja subscriber. Dan ada 20 askar, betul tak Syam? So next week kena kena dapatkan banyak lah, 192. Betul tak Syam? Dengar suara sikit, kawan-kawan nak dengar. Ulasan tak ada. Okey, yang ni nama Izami Vocalises.
subscriber 10, 25 ada 20. So 15, jauh lagi. Tapi Askar berjaya dapat 20, alhamdulillah. Alhamdulillah, kan. Sukses, wah. Sukses ni sebenarnya dicakap pada diri sendiri tu, bagus. Kan. Dan ni Hafiz Azam. Hafiz Azam ni muda lagi kan, 94. Ada 34. So, jauh lagi. So, Hafiz, mana Hafiz? Saya, saya. Banyak lagi kena tambah ni, Hafiz. Eh? Macam mana, saya tak dengar tadi tempat lain kacau. Apa dia tadi? Tu saya suruh serius dengar tu. Kan? Lain tak clear. Lain kacau. Okey. Sekarang, kena next week kena tambah lagi 100 lebih. 166. Boleh? Boleh dengan subscriber 186. Dan Askar tu kena. Askar dah okey. Askar dah okey. Menarik dan tertarik. Alhamdulillah. Itu mahal. Okey. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Salim, Tuan Salim. Tuan Salim, apa khabar Tuan Salim? Salim Lord. Hello, ya. Alhamdulillah. Dapat 23. Baum. Next week kita kena panaskan lagi ni 100 lebih. Betul tak? InsyaAllah. 177. Betul tak? Lebih kurang macam tu lah. Askar 13. Askar mencapai target minima. Okay. Ulasan look good. Okay. Teruskan positif tuan. Kita jumpa minggu depan nanti dengan kejayaan. Okay. Dan seterusnya kita ada Nuraisyah. Nuraisyah Abdul Rahman. Rasha Abrahman, Kak Oya kita. 79 Kak Oya. Wah. 79 Kak Oya kita. Sama umur dengan saya punya isteri nombor 3. Saya 17. Kak Oya dah ada 51. So next week kita ada 149 orang lagi ya. Target minima next week untuk subscriber. InsyaAllah nanti saya akan masuk bantu Kak Oya nanti. Saya dah mula start battle esok. Okay. Askar alhamdulillah berjaya 20 terus. Dan rasa semangat nak teruskan cabaran. Okay. Rasa semangat tersebut adalah janji Kak Oya kepada diri sendiri sebenarnya. Sayur. Alhamdulillah. Berjaya. Okay, seterusnya kita ada Nur Muhammad Haizahri bin Nordin. Hari-hari. 82. 82 ni 30-an lah kan. Ari Channel. Oh ni yang misai tu ke? Yang semalam. Yang semalam ni adik semalam. Awi tu. Ya. Abang Awi sihat ke tak? Awi tu sebaya saya. Okay. 5 tolak ni 27. So teruskan lagi. Mana tuan punya ni? So, bilangan Askar ada 9, kena tambah lagi. Bilangan Askar tu dah cukup lah untuk minima tu kan. Cabaran ini memang sungguh memberi idea baru dan tekanan mingguan. Walaupun kelas hanya seminggu sekali. Okay. Sebenarnya kita ada kelas pada malam ni. Bukan kelas lah sebenarnya guide je kan. Dan kita ada satu lagi hari Selasa. Kena ingat lah hari Selasa ada satu lagi. Macam tutorial lah hari Selasa tu kan. Okay. Cikgu Ari, Ari nak cakap. Silakan cakap je. Oh tak ada, saya tadi test saya punya mic. Bila saya pakai headset ni kepala saya sakit. Okay. Seterusnya kita pergi pada Muhammad Syafiq. Mana Muhammad Syafiq? SB Studio. Di cerita best ni SB Studio ni kan. So dia ada sekarang subscriber dia. Salah letak tu sebenarnya. Itulah. Ni sebab saya tengah edit saya tersalah baca rasanya. 338 tolak 330 keluar 338. Tak, tu salah baca apa itu saya tengah. Maknanya tuan mesti siapkan minggu depan 192 orang, betul tak? Askar dah ada 24, alhamdulillah, bagus. Depan nak 200 subscriber.
Ha, minggu depan nak 200 subscriber. Ulasan tak ada. Sila bagi ulasan tu. Ulasan ni sebenarnya dengan PhD itu yang saya tak tak apa tak, macam tak perasan semua tu. Okey, tak apa. Teruskan. Jangan buat kerja dua perkara. Fokus je yang kelas ni eh. Ha, okey. Apa ni? Okey, seterusnya Normah binti Muhammad Noh. 74 oh, dekat lah dengan umur saya ni kan. Kalau sekolah tu satu sekolah lagi lah kan. 74 tapi muda lagi lah kan. Ah, bilangan subscriber 12 ah, next week so kita mencabar Normah untuk mendapatkan 180 ya, Al-Furqan lebih kurang kan. Silakan Al-Furqan nak cakap apa. Okay, Al-Furqan nak cakap apa. So ambil peluang untuk sahut cabaran kerana masih baru dalam YouTube. Bagus Puan Omar. Okay, seterusnya kita tengok yang kawan-kawan kita seterusnya lagi. Khairul Amirin ada? Khairul Amirin 99. 99. Wah, bahaya anak saya ni. Khai Amir. Mana Khai Amir? Saya. Alhamdulillah, ada 41. So next week kena tekan lagi eh. Ada 159 kena cari lagi subscriber. Boleh eh, kena semangat. Agak mencabar ulasannya, kita dengar ulasannya. Agak mencabar, saya agak kurang sempat untuk cari idea konten serta mencipta akaun Oscar. Lalu ia menjadi masalah dalam menaikkan follower. InsyaAllah minggu depan saya akan cuba boost naikkan follower. Dia sebenarnya buat je video, jangan too perfect pun tak apa. Janji ada video, peringkat awal ni saya nak ada video je masuk tiap-tiap hari. Okay, itu je. Don't worry, nanti kita akan betulkan dalam perjalanan kita. Macam novel lah jadi tu ni cikgu. Yelah kita bagus lah, dia boleh artis juga tu kan. Yes, novel lah. Al-Faizal. Okay, Al-Faizal B. Ahmad. Okay, Al-Faizal 79. Ini sama umur dengan saya punya bini nombor 2. Saya punya nombor 3. Okay. Bilangan subscriber 348 jadi 100. Oh, genap eh. Alhamdulillah, berjaya. Tahniah. Eh? Ya, saya. Mana tuan dia? Alhamdulillah. Tahniah. Ingin mencapai target monetization. Itu yang dia letak dalam diri dia eh. Tahniah. Kena off tu ada mic yang bising tu. Gangguan mic tadi. Okay, kita terus pergi kepada seterusnya. Sikit lagi kita dah nak mula kelas kita. Muhammad Farhan bin Masiran. Okay. Tahun 94 ni. Vocalises. Oh ni geng-geng Lises tadi. Vocalises ni Vocalises. Vocalises ni siapa nak kenal? Satu geng eh. Kena tambah lagi subscriber minggu depan. Dan askar dah banyak. Alhamdulillah dia tekan askar dulu. Mencabar katanya. Mana tuan dia, saya nak dengar suara sikit. Saya ada. Ada? Alhamdulillah. Ada. Takut tidur je. Elfilas ni sekali pandai saya kan, Elfilal Loy kan bukan? Muhammad Bilal. Muhammad Bilal kita 79. Oh ramai geng 79 eh. Ramai geng tu. Firas Flick. Bilal mana suara? Kawan-kawan nak dengar ni. 8 subscriber. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So mencabar next week kena ada 192 lagi eh. InsyaAllah. Askar dah okey. Akan berusaha lebih lagi untuk melepasi target. Itu adalah janji ya. Anda pada diri anda. Betul tak? InsyaAllah. So kita tengok lagi. Mustafa bin Mansur 78. Oh geng-geng dia dekat-dekat je 28-29. Oh be situ. Mus Haris Channel. Saya. Okay, Muharis Channel. Bilangan subscriber 39, perlu ditingkatkan lagi. Askar dah okay. Mencapai target ni, tapi boleh improve lagi. Tak main sangat dengan ni. Ha?
Tak main sangat dengan benda-benda online ni kan. Ah, itu latihan. Jangan takut. Cabaran dia. Jangan anggap itu masalah eh. Anggap cabaran. Minta maaf cikgu tak dapat sepatutnya sebab tak faham. Okey, tak apa. Janji dia memang kos pembelajaran dia macam itulah kan. Ada dalam kelas kita budak nakal, ada budak main-main, tapi ending dia kita kena pas biasa. Kan? Betul tak? Betul. Ha? Dia macam-macam PA ada. Insya Allah cikgu Abarudi. Terima kasih. Tuan Haji kita. Tuan Haji 68. Oh, muda pada saya Tuan Haji. Tuan Haji Zul Channel. Okey, kosong lagi Tuan Haji. Mana Tuan Haji? Okey, kena mula. Minggu ni kena mula Tuan Haji. Speed up sikit eh. Okey, insyaAllah. Kita minggu ni kita cuba berkawan-kawan sikit eh. Okey, apa yang Tuan Haji cerita? Kita baca sikit. Oh, panjang. Panjang. Khusus ini amat mencabar untuk orang baru seperti saya. Lebih-lebih lagi bergandingan bersama rakan-rakan lain yang lebih berpengalaman. Terasa agak kerdil apabila konten yang hendak dihasilkan tidak sebaik. Apa ni? Konten yang telah ada. Masalah saya mengambil masa lama memikirkan nama channel dan konten. Betul. Bila kita berilmu ni masalah macam tu. Bila kita umur tambah muda ni memang macam tu. Antara personal dan official untuk bisnes saya. Ah ha, betul. Dia confused lah sebab kita masukkan benda. Yang budak-budak ni tu buat je sebenarnya. Betul tak? Eh? InsyaAllah saya akan cuba speed up untuk finalize master dan askar sebelum kelas minggu hadapan. Terima kasih kepada Cikgu Ambia atas peluang yang diberi untuk mengikuti kelas ini secara percuma. Ya, percuma. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan cuba berikan full commitment dan cuba buat yang terbaik. Dan tak jauh tertinggal ini. Tapi saya akan tetap mengejar, kejar. InsyaAllah. Alhamdulillah kan. Jelah. Dia Novel. Dia Tuan Haji, masalah utama kita sebenarnya. Kita fikir terlalu banyak Tuan Haji. Kita fikir anak, kita fikir rumah, nak bayar kereta, tu banyak sangat fikir. Fikir hal meniaga. Jangan betul. Fikir sangat sebenarnya. Bila umur-umur macam kita ni jangan fikir sangat. Kita fikir nak pergi nak dapat pahala je. Itu je. Kan? Jelah. Okey. Saya dah tolak tepi dah masalah-masalah. Sebab tu bini-bini saya ceraikan semua dah. betul, siri lah ni. Kan? Steady. Okay, kita teruskan lagi. Muhammad Aidil. Mana Muhammad Aidil? Muhammad Aidil angkat tangan. Ada. Oh, 72. Oh, lebih kurang geng-geng kita lah ni. Aidil Ali TBS. Masih muda. Masih, yelah geng-geng muda lah. Kita geng-geng belasan tahun ni macam ni. Kan? So minggu depan kena berlawan dengan geng-geng tua ni kan. 31 ni kena tambah 169 orang lagi. Baik. Askar dah okey. Ada ayat panjang ke? Oh, pendek je. Try my best je. Try my best. So 27, okay bagus. Tanya. Membina komuniti, betul. Itu yang kita nak tanamkan adalah membina komuniti sebenarnya. Kita ada orang yang ke-26 sekarang ni, Puteri Nurul Afiqah. 97, oh ni bayar anak sulung saya. 56, KL lah ni. Anak saya lahir KL juga. Oh, sekarang 56 tu eh? Ah, dia best dia ni 56, best tahun ni. Lepas tu baru tukar 14. Betul tak? Mana Puteri Nurul Afiqah? Ya, saya. Bayar anak sulung saya ni kan. Okey. 25 bulan 10. Oh, anak sulung saya bulan 9. Oh, dia saya buat awal lagi lah pada mak bapak kamu kan. Okey, cabaran dia memang subscriber next week. Saya nak tengok minima kena cari lagi 100 berapa ni? 165 eh. Askar dah okey. Kita tengok lah apa tulisan dia last kali. Seronok je.
Sebab memang seronok. Seronok je tulisan dia. Alah. Yang penting happy. Yang ni, hari ni kita hari happy-happy je. Kan? Hari happy. Sebab hari ni adalah hari anda semua akan berada di satu satu benda yang kita kena happy. Muhammad Fairuz. Mana Muhammad Fairuz? 81. Lagi muda ni. 81 ni maknanya tahun berapa? Eh bukan, bukan muda. 81, 79 maknanya berapa eh? 20 lebih eh? 30 lebih. 30 lebih? Dia 81 betul? 81, 81 mungkin 30 lebih. Oh dia dekat 79 dah kan? Betul dah. Betul dah. 47, 88. Mana tuan dia ni? Fairuz. Fairuz mana Fairuz? Saya. Okey, 41 kena teruskan lagi minggu depan boleh tak Fairuz? InsyaAllah. 159. Tak. Askar okey. Dah capai 103. Jadi susut 88. Betul. Yang tu kita, kita akan cerita. Jadi kita, kita yang susut tu adalah cabaran kita. Dan itu jangan bimbang. Kita teruskan lagi. Eh? Ya, di akhir-akhir nanti kalau kita teruskan dengan teknik saya cerita nanti, kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik. Pengembara kehidupan Muhammad Fairuz, Muhammad Zaidi. Dia dua kali ya? Ha? Dua kali hantar. Dua kali hantar. Okey, yang ni PhD Katun, Lin. Baru masuk Lin. Lin. Kena berdiri atas meja. Ada meja kat situ kan? Berdiri. Sekarang. Geng Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun Dr. Lin, tapi kalau sampai sini kena jadi anak murid saya. Berdiri atas meja. Kan? Masuk lambat. Apa hal ni doktor? Apa hal lah Dr. Lin ni? Dr. 208. Wow. 10 aja minggu ni. Okay. Next week saya perlukan 190 subscriber. Okay. Boleh kan? Boleh, eh? Boleh beli ke? Boleh beli sub. Beli apa gunanya beli? Beli yang dalam ni. Bayar-bayar orang dalam ni. Dia masalah. Masalah orang banyak duit ni macam tu lah kan? Nak beli je kerja dia. Boleh kat sini tak ada beli-beli ni. Eh? Baik bagi duit tu kat saya. Askar, Askar ada 9. Okay. Mendapat T lah. Minggu ni kita perlukan sikit je. Komen dia good motivasi dan good circle, good friend. Oh, kalau dah tahu circle good friend bagus, masuklah wah-wah darling. Kan? Okay, ada okay. Ada orang baru masuk, mewakili center. Okay, kita tutup dulu presenting kita. Fulkan nak cakap apa? Siapa yang baru masuk ni? Kata dia Fulkan kat tangan. Fulkan kat tangan, okay. Cuba bagi tahu. Ada. Mawas Chai ni siapa? Tak tahu. Jangan kat tangan saja. Orang tadi dengar, nak dengar suara tu. Kan? Saya, dia. Dia. Oh, dia. Dia masuk lambat kan? Teacher dia. Kena berdiri atas meja. Dia baru masuk. Okey, saya dah paste. Paste dekat chat. Saya ada. Dia host ni. Tak boleh lepas minggu depan dia kena ikut lah. Kalau tidak kena pumping 100 kali. Okey, dekat chatting tersebut ada borang, sila isikan borang tersebut eh. Jadi siapa yang belum isi lagi borang tersebut, siapa yang isi borang akan saya masukkan kepada grup yang memang grup betul-betul akan better nanti. Kan? Grup tersebut kita akan buat dalam Telegram memang restrictly. Ya, dan yang berada di sini je akan dapat grup tersebut. Kita akan coach untuk grup tersebut. Jadi siapa yang tak dapat hari pada malam ni nak masuk balik kena bayar lah kan? So kita tetapkan RM100 kena bayar. Termasukkan YouTube Challenge Batch 2 pula. Okay. So tahniah lah anda semua yang berada kat sini. Dan siapa yang belum isi borang lagi, isi borang dulu. Kalau tak ada, kalau tak ada apa tu, gambar-gambar lagi pun, isi borang dulu. Yang penting borang tu kena isi. Sebab saya nak dapatkan Gmail tu. Gmail tu, okay. Okay, saya buka untuk pertanyaan.
Okay, ada tak pertanyaan? Okay, raise hand. Al-Fukan, silakan. Dari tadi. Kau apa? Ketekan. Ke mic rosak ni. Tadi ada dua orang saya bagi kelonggaran ya. Silap saya ada yang ada masalah. Rohaida ada masalah kan? Rohaida Mustafa 71. 71 ni maknanya 50 tahun lah kan. Ya. Yeah. Geng saya lah ni. Satu sekolah lah. Geng Cik Din lah ni. Yolah tu ambil sama. Tak ada jawab. Geng sampai-sampailah data geng, tak geng, geng 20 tahun memang macam tu. Kan? Suara pun dia merdu. Kan? Dia geng muda dah muda. Ah, ha, geng muda lah betul. Ah, ha, geng kurang muda. Ha. Muda. Okey. Bopolong ikut. Untuk tidak membuat hati muda. Hati muda. Kita pergi kepada seterusnya eh. Kita pergi pada seterusnya. Saya akan siarkan beberapa langkah. Kemudian jika ada persoalan sila ajukan soalan tersebut kepada saya nanti. Okey. Saya akan presenting kepada anda semua. Kalau ada soalan boleh tanya dalam masa presenting tersebut kan. Okey, nampak tak? Okey, boleh nampak semua? Siapa yang tak ada nota ni? Saya nak tanya. Siapa yang tak ada ataupun siapa yang tak baca nota ni yang dah berada dekat grup? Kan? Yeah. Semua tak berani angkat tangan. Okey, kita pergi pada nota ni. Jadi anda semua akan diberi nota ni sebut, kan? Jadi inilah cabaran kita. Okey. So kita kena ada goal. Goal ni dalam Islam dia panggil syahadah, tahu tak? Syahadah. Syahadah. Orang putih panggil goal. Kita ada matlamat, syahadah. So sebab tu Islam bermula dengan pengucapan dua kalimah syahadah. Ha? Betul tak? Ha? So syahadah ni membenarkan kita sampai ke matlamat kita. Contohnya saya nak pergi rumah Pak Andak. Jadi kalau saya ikut jempol ke, saya ikut Negeri Sembilan ke, saya patah ke mana ke, saya pusing-pusing pun, ending dia saya sampai rumah Pak Andak. Kerana saya ada tujuan saya. Betul tak? Ha? Tapi kalau kita tak ada tujuan, kita akan pusing nak pergi rumah Pak Andak, tiba-tiba on the way kita rasa, tak nak lah, kita nak pergi rumah Minah lain lah. So kita pergi rumah Minah lain dekat Seremban. Dia tak ada rumah pula. Tak apalah pergi rumah ni pula. So kita tak ada arah. Kita tak ada arah. Jadi kita kena ada matlamat. Jadi ini adalah matlamat cabaran kita. Kita ada 6 campur 2 cabaran yang menjadi tanda aras minima kita. Okey, cabaran pertama kita adalah account master. Saya pastikan semua, saya percaya semua dah ada account master sekarang. Betul tak? Dan cabaran kedua, kita perlukan 20 askar. 20 askar tu harus lengkap dalam masa 3 minggu. Tapi saya tengok sekitar kita berjaya lah. Untuk minggu pertama ni saya minta 6 je. Jadi saya rasa hampir ramai dah ada 20 subscribe, 20 akaun askar. Jadi yang belum ada lagi, teruskan lagi sebab kita ada lagi 2 minggu untuk menyiapkan 20 akaun askar. Okay. Dan subscriber yang di sini ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okay. Sini saya rasa mungkin achievement dia dalam 20% je. Maknanya next week di hari yang sama kita perlukan 200 subscriber. Okay? Mana campur minggu lepas dengan minggu ini, kita minggu ni dengan minggu depan kita perlukan 200 subscriber. Okay? Dan 4,000 jam tontonan. Minggu ni bermulanya 4,000 jam tontonan. Dan minggu ni juga bermulanya
apa yang kita panggil affiliate reward, kan? Affiliate reward. Jadi hari ni saya akan bagi, bukan affiliate reward, tapi saya akan bagi reward kepada dua peserta yang saya rasa saya patut bagi dia, kan? Tapi kena tunggu di akhirnya nanti. Jadi kalau tengok sini, saya ada tanda ni. Kita bermula 2 Julai dan hari ni 9 Julai dan kita akan berakhir pada 10 September. Lama kan? Tapi tidak akan jadi lama bila kita sampai pada tarikh tersebut. Betul tak? Okey, kemudian kita ada kuis dan ujian. Jadi next week kita ada kuis dan ujian. So this week tugasan dia hanya di borang kedatangan tu, kan? Dan ada beberapa orang yang tak lengkap lagi borang kedatangan tersebut, tak apa, tak kisah. Dan ini adalah agenda kita. Bermula 9 malam, kita akan 8:30 lagi kita buka. Jadi next week saya harap 8:30 lagi semua hadir, 9 malam kita boleh bermula. Okey. Siapa yang datang lambat tu, kita kira kena bagi hukuman lah. Nanti kita fikir hukuman apa. Kemudian 9:30 ada ice breaking by Sifudin supaya kita memotivasikan diri kita. Dan bermula pukul 10 kita akan ada course module yang kita buat sekarang. Dan sesi Q&A dan ditangguhkan. Okey. Dan anda semua tahniah kerana berada dalam batch pertama dan percuma. Batch kedua RM100, RM10 sehari, seminggu. Okey. Okey, nampak tak? Ini proses dia. Bila kita buka YouTube dekat kita punya laptop ke ataupun PC, kan? Ataupun pakai handphone. Paparan yang kita, kalau kita pakai handphone, cuba buka dalam web browser tu. Web browser tu adjust dia supaya jadi display macam PC punya display. Jadi apa kita perlu pergi adalah kita akan pergi kepada youtube.com, www.youtube.com ke pertama. Kemudian kedua, kita pastikan ni icon kat sini adalah nama kita, nama channel kita, betul tak? Jadi bila dah pastikan account ni nama channel kita, kita pergi pada your channel, keluarlah channel kita. Ni your channel. Bila keluar channel kita, your channel, kita tekan customization channel. Kita customize channel kita. Perkara pertama, kita cuba customize channel kita. Okay. Kita customize. Nampak tak? Bila kita tekan customize, dia akan bawa kita pada channel customization. Okay. Channel customization ni akan ada 3 option. Layout, branding dan basic info. Di layout ni, apa yang anda tengok adalah benda-benda ni. Kita sebenarnya boleh masukkan video promo kita. Kita boleh add kat sini. Okay. Dan kita boleh buat section. Kat bawah ni kita boleh buat section. Okay. Kemudian kita tengok pula apa kedua. Kedua adalah branding. Option kedua kita boleh buat branding. Branding tu, kita boleh masukkan logo kita. Kita tekan upload kat sini. Masukkan logo kita. So recommendation dia 98x98 pixel. Maknanya gambar kotak tu lah. 1x1. Size macam Instagram tu. 1x1. Okay. Berat dia dalam 4 meg. Dalam bentuk PNG. Okay. So kita upload dan kita akan ada picture. Dan kita boleh letak banner. Kat bawah tu nombor 5 ni kita boleh letak banner. So kita boleh upload banner. Tapi pastikan size banner tu adalah 2048x1152. Masukkan banner. So selepas siap masuk banner tersebut, nampak tak? Banner dengan saiz ni hanya akan keluarnya viewable on all devices. Ni ya, gambar ni je. Nampak tak? So kita kena pandai setting lah. Kena pandai setting. So dah siap masuk ni. Saiz dia 2048x1152 pixel. Tekan done. Kemudian option ketiga adalah basic info. Ingat tak tadi? Kita tengok layout, kemudian tengok branding, kemudian option yang ketiga ni basic info. Kan?
basic info ni, kita boleh tulis apa-apa tentang channel kita. Macam macam saya tulis sini, apa-apalah kita boleh tulis, macam business YouTube is the official YouTube channel for Dewan Digital Malaysia. Dan saya boleh buat transition, saya boleh alih bahasa, kan? Katalah daripada English ni, saya dah alih bahasa pada bahasa Malaysia. Saya hanya tekan ni gambar, gambar edit ni, gambar edit kat bawah ni. Dan yang ketiga, kita akan keluar paparan macam ni, kita boleh start edit lah. Okay, sampai sini. Okay, dah faham? Okay, perkara nombor dua, B ni. Dua cara kita nak upload video kita. Pertama, kita boleh tekan dekat sini. Kat atas tu dia ada gambar-gambar ni. Dan kedua, kita boleh tekan kat bawah ni. Nampak tak? Nombor satu dengan nombor dua. Tengok gambar rajah tu je. Sekarang, paparan anda dah ada gambar kan? Sebab tadi kita dah masukkan gambar. Dan jangan lupa kena verify verify pakai nombor telefon kita. Account kita ni must be verified. Okay. Dan dekat sini saya boleh tambah tak? Saya boleh tambah ni link saya dekat Telegram. Saya tak letak link Telegram. Jadi orang bila orang klik kat sini, pergi pada Telegram. Boleh pergi pada Facebook. Nampak tak? Macam mana nak tambah tu? Okey, nak tambah tu adalah ni. Dekat sini tuan. Dekat customization ni, yang pertama ni, yang layout ni, kat bawah ni, dia ada dekat bawah ni. Okey. Dekat channel customization, saya pun lupa kat mana, layout ke branding, tapi dia ada kat bawah tu. Kita boleh masuk 5. Kita boleh masuk 5 kat situ. Okay. Kita akan tampal link tersebut, 5 link tersebut kat sini. Bolehlah tuan-tuan letak apa tu, yang Facebook satu, Instagram ke, TikTok ke, kalau ada ke kan. Telegram ke kan. Okay. Okay, sampai sini faham tak? Ada dua cara untuk kita masukkan video. Jadi bila kita dah tekan untuk upload video, apa akan terjadi? Dia akan keluarkan dialog box macam ni. So kita select file. So kita select file ni bermaksud kita cari file video kita lah, kan? Video yang kita rakam tu kita akan upload kat sini, kan? So bila dah upload, apa yang paling penting sekali, dia akan keluar ni. Nampak tak dia punya progress ni? Detail, video element, chat dan visibility. Okay, pertama sekali dalam detail ni mesti masukkan title. Ingatlah title. Jadi siapa yang buat short, kena letak, lepas letak title ni, kena hashtag short. Faham? Kemudian description, kita boleh tulis sebanyak mungkin description. Okay, bagi anda semua faham, description ni, apa yang kita tulis ni, dia ada bagi 5,000 patah perkataan. Tulis sebanyak mungkin. Kerana apa? Benda ni sebenarnya berlega di Google. Apa yang kita tulis ni akan berlega-lega di Google. So tulis sebanyak mungkin dekat sini. Okay, bawah dia ni ada thumbnail. Thumbnail tu kalau tak verified, kita tak boleh masukkan thumbnail. Okay, thumbnail. Okay, nampak tak thumbnail kat sini? Nombor tiga ni thumbnail. Thumbnail ni pastikan kita kena verified dulu account kita, baru kita boleh masukkan thumbnail. Kalau tidak, kita hanya diberi tiga pilihan. Kita boleh pilih tiga pilihan. So verified ni, account master, account askar kena verified. Okay, pakai satu nombor telefon, maksima 230 saja. 30 boleh verified. Betul tak? Boleh? So yang nombor 4 ni ada playlist. So seloknya kita letak satu playlist tu. Semua video kita letak dalam satu playlist. Namakanlah aja apa-apa nama untuk playlist anda tersebut. Kerana selepas ni kita akan gunakan konsep playlist. Jadi selepas ni, jika anda ada macam playlist nama lain, kata playlist tentang motor, boleh buat playlist motor saja. Macam video tu memang khas untuk motor saja. Nanti ada playlist untuk masak, boleh buat playlist untuk masak saja. Okey, faham tak? Tapi satu playlist umum saya nak, satu playlist yang nama channel anda ke, anda namakan satu umum yang semua benda akan letak dalam playlist tersebut. Semua video akan letak dalam playlist tersebut. Okey. Seterusnya nombor 5. Nombor 5 ni audience. Ini amat penting sekali. Di bawah atas kopar ni amat penting sekali.
pastikan no, it's not made for kid. Pastikan anda tick no, it's not made for kid. Eh? Dah siap saya ni, dialog box ni tekan next. And next dia akan pergi kepada nombor 6, age restriction, maknanya OMO. OMO pun cuba tekan yang no, don't restrict my video to viewer over 18. Betul tak? Maknanya video kita ni boleh ditonton umum. Ha? Kita bukan keluar video yang warna biru ke, warna kuning ke tak. Eh? So kita keluarkan video yang semua orang boleh tonton. Nombor 7 ni adalah lesen. Lesen. So kita kena pilih. Kita kena pilih. Lesen ni ada dua. Satu standard YouTube lesen. Satu lagi Creative Commons lesen. Okay, apa bezanya? Standard YouTube lesen ni adalah lesen kita boleh saman orang lah. Lesen biasa kita, standard lesen. Okay. Creative Commons ni kita membenarkan video kita ni orang lain guna. Kita benarkan orang lain guna. Itu je beza dia. Okay. Orang nak ambil ambil. Ah, ya. Soalannya. Soalan yang teruskan. Restrict for kid tadi kan. Jadi macam yeah. saya nak buat konten pembelajaran. Okay. Jadi pembelajaran saya tak boleh kalau saya tickkan kid tu nanti yang umur 12 tahun tak boleh belajar. Tak boleh tengok macam mana tu? Eh boleh tengok sebab kita tak restrict pada viewer semua. Semua viewer boleh tengok. Oh, umum, okay. Umum, faham tak? Ya, ha, umum. Sebab yang, tu. Yang... Oh, kalau yeah, yang okey. Cuba tengok eh. Dia cakap sini, this video is not made for kid. Maknanya, video ni kita bukan buat untuk khas untuk budak tu tak? Dan kita tidak menggunakan budak dalam benda ni. Oh, okay. Ha, tak? Sebab tu sekarang ni macam Upin, Ipin, semua dia punya bahasa, video dia untuk semua orang boleh tengok dah. Dia tak gunakan untuk budak-budak saja. Faham tak? Kalau tidak, dia takkan dapat bayaran. Eh? Oh, saya ingat dan tadi. Cuba elakkan penggunaan kanak-kanak dalam video kita lah. Kecuali dia pelakon tambahan apa semua, okey. Jangan guna kanak-kanak totally untuk promote barang kita. Totally. Ya, atau penggunaan kanak-kanak. Anda COPPA tu tak boleh eh. COPPA ni Children Online Privacy Protection Act. Benda ni berlaku kerana dulu ada seorang budak nama Ryan. Ryan ni jutawan gila lah. Dia promote produk lah kan. Ryan ni memang kerja dia promote produk dan mak bapak dia lah kayanya. Kan. Super baseline ni siapa eh? Nak masukkan lagi ke tak? Orang dah lambat. Tak apalah, kita biarkan je lah. Abang Syari lo. Super baseline Abang Syari ke? Haa. Satu soalan lagi. Nama lain. Okey, kita teruskan lagi eh. Kita teruskan lagi. Sampai situ faham tak? Not made for kid. Kemudian kita pergi pada age restriction nombor 6. Ini lesson C eh. Lesson C standard YouTube lesson. So saya harap pilih standard je lah kan. Dekat bawah ni allow embedding ni bermaksud allow embedding ni harap tick eh, tick ya allow embedding. Kenapa? Kerana bila orang tengok kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dia akan keluar tak? Dia akan keluar macam picture in picture tu. Eh? Dia embed dalam tu. Okay? So kita kena allow. Siapa yang tak allow ni dia tak ada, dia keluar link aja kat situ. Eh? Dan kita ada bawah tu publish to subscribe feed and notification subscriber. Okey, jadi pun kita tick. Ha? Sebab kita sebenarnya membenarkan cookies kita masuk dalam orang lain punya. Macam kita penyebar virus lah, kan? Jahat bunyi tu. Okey, yang bawah ni short sampling ni. Okey, ni baru dibuat oleh YouTube. Short ni adalah masuk video short tu. Video pendek yang melintang tu kan. Video yang melintang tu. Sorry, saya selalu sebut melintang. Menegak. Video menegak tu. Kan. So kalau kita allow, orang boleh ambil video kita. So, boleh ambil video kita. Faham tak? Sebab tu macam Tuan Salim kata dia ada ambil video selamat semua. Sebab Tuan dia membenarkan.
Ha, macam saya pun kalau boleh saya benarkan orang orang ambil video saya sebab saya akan popular. Saya akan popular sebenarnya. Betul tak? Sebab muka saya yang keluar. Ha, itu salah satu teknik lah. Tapi kalau orang tak nak benarkan, jangan tick lah. Okay? Kalau kita famous, contohnya satu sampai masa lah kita famous, Rudy. Rudy Nasru akan famous. Jadi video dia orang nak ambil untuk shot. Orang ambil untuk shot, sebenarnya lagi bertambah famous Rudy Nasru, betul tak? Ha, macam tu lah. Ha. Okay. Tapi dia boleh ambil shot je. Maknanya dia boleh ambil untuk kurang pada seminit. Okay. Jadi kita, kalau saya, saya bagi je. Kenapa? Dia membantu kita juga. Dan secara automatik dia pun bantu diri dia juga. Kan? Sebab orang yang curi-curi shot ni sebenarnya dia dia tak ada bahan. Tapi dia dia minta kita tolong. So kita tolong dia. Dua-dua dapat. Betul tak? Nombor 8 ni adalah teks. Tag ni tagging lah, kita tagging. So tagging ni seeloknya mesti kena dengan apa yang kita cerita lah. Kalau kita cerita pasal kucing, kita jangan tagging, kita jangan tagging ikan pula kan. Satu benda berbeza lah. Dan kita cari tagging yang relate dan banyakkan kita punya tagging. Eh? Okay. Apa satu lagi teknik saya, dekat tagging ni dia ada, dia ada copy tu dah. Dia ada gambar copy. Pasal tak? So kita boleh copy benda ni, kita boleh tag di video-video lain yang bersamaan dengan video kita lah. Okay. Dan satu lagi saya akan copy dan paste dekat description. Di bawah sekali description, kita akan paste apa yang kita tag ni. Okay. Tu membantu kita punya SEO. Okay. Nombor 9. Kalau kita nak allow people to sample kita punya content, kita tekan tick. Kalau kita tak nak bagi orang sample kita punya content, jangan tick. Okay. Dan yang paling penting, kategori. So, pilih kategori yang sesuai dengan anda. Ha? Pilih kategori yang sesuai. Okay. Dan komen rating. Kita boleh tutup komen dengan rating. Tapi seloknya buka komen rating. Biarlah orang nak komen teruk ke apa semua. Cuma kita akan setting sini. Poor potential inappropriate. Maksudnya kalau orang cakap odoh sangat tu, kita boleh buang lah. Kan? Okay, sampai sini ada soalan ke tak? Ada Igu, boleh tanya sikit Igu? Ah, sikit je. Igu, saya nak tanya pasal yang tadi restriction tu. Okay. Sebab saya dah buat step yang macam cikgu tunjuk tu lah. Yeah. Tapi sebab kan bila saya ada anak murid yang view saya punya video, dia orang tu bawah 12 tahun, jadi dia buat parental control. Ah, betul lah, dia tak ada view lah. Tapi saya dah ikut dah step cikgu buat tu, tapi tetap dia untuk review. Macam mana? Memanglah sebab handphone dia, dia buat parental control. Bila control tu dia untuk dia restrict lah, a few benda dia restrict dalam tu. Dia banyak benda yang tak view lah sebab kamu dalam kumpulan macam dewasa. Macam ada arts kan, martial apa semua tu kan. Ada tempur apa semua. Ha. Pegang muka kamu pun ganas dalam tu. Ha ha ha. Orang kan. Goblet dia macam takut ni. Muka kamu ni takut dia. Tak friendly ni. Kan. Bukan mengajar ni kan. Macam nak hantam orang je. Betul. Dia guna robot untuk mentafsirkan diri kita. Tapi kita harus menganalisa apa video kita. Mungkin for future, you kena macam berkasih sayang dengan penonton. Soalan saya, adakah dekat atas ni dah ikut apa yang saya cakap tadi? Audien ini dekat age restriction tu dah buat don't restrict video to viewer 18 tahun dah. Dah buat dah. Dah ikut tu. Maknanya betul lah dia restrict tu budak yang bawah 12 tahun rasanya yang tu. Bawah 12 tahun. 12 tahun tu dia ada satu lagi yang dia buka kit. Kalau mak bapak dia setting benda tu, dia akan dapat handphone dia akan dapat untuk kit saja. YouTube kit dia panggil. Anak saya dah settle tu, tapi dia godek macam mana, dia hentam, dia buat sendiri. Jadi dia dah hack sendirilah, budak lagi pandai. dia kontrol dia dekat handphone tu je sebenarnya. Handphone dia lah. Handphone dia je lah. Okay, sekarang kita memasuki pada elemen seterusnya adalah di mana elemen video elemen. Okay, sebelum monetization ni tak banyak benda lah kan.
Ini aja proses-prosesnya, sebab bila kita dah monetize nanti dia ada, dia ada untuk, dia ada untuk satu lagi untuk monetization punya lah. Kita nak monetize apa, depan ke belakang ke tengah ke tertungging ke apa semua ikut dah. Kan nanti dia, dia ada, dia ada satu button baru. Sekarang ni button yang kamu ada sekarang ni yang belum monetize lagi hanya ni je. Kita boleh tambah subtitle, kita boleh tambah end screen dan kita boleh tambah card. Ha? Yang tu kita belajar kemudian lah kan. Kemudian tu kita tekan next kan. Okay, kita tekan next. Dia ada video element, kita tekan next, okay. So dia akan check. Dan YouTube ni akan check video kita. Kan, kalau check tu dah okay apa semua, kalau tak ada issue apa semua, kita boleh tekan next lagi. Kemudian sampailah ke nombor 9 ni, kita nak save and publish. So kita ada option sama ada kita nak buat private, unlisted atau public. Kalau saya, saya ada, saya ada tambah satu lagi, members only. Macam saya punya account, saya boleh buka untuk members. Jadi yang tu untuk members ya. Members yang berbayar akan boleh tengok video saya. Video biru saya. Video biru lah. Okay. Save and publish. So apa private tu? Private ni untuk kita sendiri, kita je boleh tengok. Eh? Maknanya kita boleh simpan dalam YouTube tu lah apa video-video kita yang kita nak tengok, yang kita, kita je nak tengok. Unlisted ni siapa yang ada link tersebut je boleh tengok. Eh? Siapa yang ada link tersebut. So public ni adalah semua orang boleh tengok lah. Public kita bagi link. Dan bawah ni kita boleh schedule. Ada gambar saya buat ni schedule ni. Kita boleh schedule. Schedule saya tak tahu yang ni biasa. Tapi kalau saya punya dia boleh buat premier. Premier kan? Boleh. Boleh buat premier. So bagus juga ada premier ni. Macam kita, kita bagi tahu orang bila video kita keluar kan. Tapi buat masa ni saya rasa masukkan video dulu lah kan. Okay, dan kita save. Okay, bila kita save dia akan keluar macam ni, dialog box. So apa yang penting adalah share or copy link kita sebut untuk promote. Sebab tu selepas pada ni saya harap kalau nama channel kita Ali ya, nama Acik Ali di, di YouTube, kalau dapat buat kita buka page di Facebook nama Ali juga. Kita buka Instagram pun nama Ali juga, Instagram Business. Kalau ada TikTok pun buka nama Ali juga kan. Dan WhatsApp Ali. Jadi benda ni penting. Sebagai asas ni saya nak kamu semua ada WhatsApp Business satu, Facebook page satu, Instagram dulu satu. Tiga ni dulu kena ada. Ha? Boleh? Okay. Kalau ada tiga ni dulu sebab ini adalah perkara-perkara yang membenarkan kita mempromosi diri kita. Ha, dan nanti kita cerita langkah selanjutnya. Cuma buat masa sekarang ni cuba buat page. Assignment kamu ni buat page untuk WhatsApp Business. Download WhatsApp Business. Sebab nanti kita akan bagi link untuk cara nak jual apa semualah. Kita akan bagi link untuk perniagaan nanti. Dan kita akan buka Facebook. Facebook apa ni? Page. Facebook page nama kita tu. Link dengan channel Instagram. Instagram Business. Eh? Tiga perkara tu buat dulu. Okay. Rudy nanti tulis eh. Nanti bagi tahu balik. Takut ada saya tak ingat. Sebagai assignment. Beritahu apa? Okay. Dah tulis nanti kita bagi tahu dalam grup lah nanti. Apa assignment. Oh, betul-betul. Kan? Okay. Kemudian kita pergi pas seterusnya. Bila seterusnya dia akan keluar macam ni. This is your channel content list. Ha? Dalam, dia ada tulis sini content list. Maknanya content list ni nampak tak sebelah kiri? Sebelah kiri ni dia ada, dia ada menu-menu. Okay, untuk untuk semua faham, kebanyakan layout lah kita kata, paparan yang kita tengok dalam website ni, sebelah kiri adalah menu. Eh? Sebelah kanan ni adalah paparan, layout, dia panggil layout. Sebelah atas ni adalah shortcut kita punya account number. Betul tak? So kita pasti belah kanan atas tu betul tak account kita? Okay, tiga perkara ni kena faham. Sebelah atas, atas sebelah kanan tu adalah inilah account kita. Kita nak tukar account mana-mana kat sini je. Maknanya kalau kita ada 20 account kat sini lah kita nak tukar account kita. Faham tak? Eh? Yo, kesel juga tak jalan. Ah, okey, jalan. Nampak? Nampak tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Ni. Nampak tak? Ini cursor dia. Okey, ini paparan dia, video dia yang kita dah masukkan tadi, kan? Eh?
sebelah kiri ni adalah menu. Kita boleh scroll ni, banyak menu. Sekarang kita berada di menu content dalam YouTube Studio. Nampak atas sebelah kanan, atas sebelah kiri ni ada kita tanda ni YouTube Studio. Ha, sebelah dia pun boleh tekan menu. Ha? Bawah ni adalah menu-menu dia. Ha? So kita berada dalam menu content, channel content. Okay, kita pergi pada seterusnya. Setting your channel. Okay, untuk setting your channel, untuk setting your channel, apa yang penting, kita pergi ke menu sebelah kanan. Sebelah kanan atas ni, kita cari account kita. Kita tekan setting. Nampak tak? Ha? Dekat youtube.com, kita pergi pada website youtube.com dan pergi sebelah kanan atas, buka account kita dan kita cari setting. Setting ni nampak tak? Dia akan papar kat sini setting. Okay. Bila tekan setting, bila dah masuk kat setting, oh ni option kedua. Kita boleh tekan analytics. Analytics. Eh? Nah, itu cara pertama. Itu cara pertama. Ya, tadi ni adalah cara pertama kita nak pergi ke setting. Eh, kalau kita nak setting apa-apa kat sini. So kita boleh setting account dan sebagainya kat sini lah kan. Nah, ini cara nak setting account channel. Okay, beza tak? Dia kita ada channel satu dan kita ada YouTube Studio satu. Studio ni berlainan dengan channel. Dia sama, cuma dia pecahan. Channel ni kita nak betulkan channel kita lah. Gambar dan sebagainya kita nak betulkan. Eh? Kita nak upload video dan sebagainya. Studio ni adalah pengurus kita. Jadi cara nak pergi pada pengurus kita, sama juga macam tadi. Tadi kita nak untuk setting. Untuk setting YouTube kita. Setting channel kita. Sekarang ni kita nak setting studio kita. So kita kena pergi kepada YouTube Studio. Macam mana nak pergi ke YouTube Studio? Sama juga pergi pada youtube.com.my youtube.com. Pergi sebelah kanan tu, pastikan ikon kita betul dan pilih YouTube Studio. Nombor dua ni pilih YouTube Studio dan dia akan keluar paparan studio. So nombor empat ni scroll. Kita boleh tengok dashboard, content, playlist dan nombor empat ni adalah analisa, analitik. Dan analitik. Okay. Okay. Boleh tak? Jadi ni nanti saya nak suruh print ni yang ni nanti. Kan? Ha, jadi okay, ni lah. Ha? Cikgu. Tadi saya tengok dekat account profile untuk YouTube, itu ada premium punya account atas ini. Bukan, sebab saya punya account premium. Account saya memang premium lah. Kan? Account sama ke dengan account personal? Premium tu dia ada lebih banyak advance lah kan. Cuma saya tunjuk ni apa gambaran ni adalah gambaran yang lebih kurang sebab saya buka channel baru. Saya create channel baru untuk tunjuk kepada anda semualah kan. Jadi bila sampai peringkat ni channel analytic ni, screenshot channel ni. Sebelum screenshot channel ni kan, pastikan dekat nombor 5 ni kita pilih 7 hari. 7 hari. Jadi next week kan, pastikan pilih 7 hari. Maknanya kita dapat analis dalam masa 7 hari tu apa yang berlaku pada kita. Kita sama-sama menganalisa. Menganalisa akaun kita di sinilah. Jadi yang ni lah saya minta screenshot ni dekat sini. Screenshot ni yang ni. Boleh? Boleh. Okay, dan channel analitik ni yang kita screenshot ni dia nampak macam ni lah, tapi sebab ni channel baru tak ada lagi graf-graf dan sebagainya. Kan? Okay, satu lagi kita nak pergi pada channel monetization. Yang ni pun kena screenshot. Dekat mana kita dapat channel monetization ni? Sebelah kiri tu, bawah tu, kita scroll dia akan keluar monetization. Kita klik kat situ. So kita akan nampak benda macam ni. Kan? Kat sini dia akan bagi tahu kita subscriber dah berapa, kita punya watch hour dah berapa. Jadi tiap-tiap minggu saya nak benda ni. Screenshot benda ni.
Okay, siapa tak faham nanti kita tanya balik ni. Okay. So this one how to find your channel macam tadi juga. Yeah. Screenshot channel kita. Ha? Screenshot channel kita. Saya nak juga screenshot channel. Jadi tiga perkara tadi saya nak. Okay, pertama saya nak screenshot channel. Kedua saya nak screenshot monetization. Ketiga saya nak screenshot kita punya channel analytics ni. Dalam masa 7 hari. Tiap-tiap minggu kena ada perkara ni. Ha? Mana minggu depan kita dah faham kan? Kedatangan ada perkara-perkara macam saya tunjuk tadi. Jadi kita perlu sediakan perkara-perkara tersebut. Ha? Boleh? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan tak? Kita buka lagi 30 minit lagi. Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau kat handphone dia tak ada macam tu eh cikgu. Dia memang nak kena desktop atau laptop eh. Ada, kita kena download YouTube studio. Okey okey. Dekat handphone pun dekat YouTube pun memang ada lambang tu. Memang ada lambang YouTube studio. Memang ada. Tapi dia display lain lah kan? Sebab itu kita kena download YouTube studio. Baru dia link dengan YouTube. Kalau kita buka YouTube biasa kita, kalau kita cari YouTube Studio kat dalam tu, dia akan link kepada YouTube Studio app. So kita kena download YouTube Studio app. Okey. Okey okey. Okey, terima kasih. YouTube Studio ni bagus sebab apa, kita boleh tukar-tukar title kita, nak tukar tag kita dan sebagainya, kita kena guna YouTube Studio. YouTube Studio tu adalah pengurus kepada YouTube anda. Faham tak? Alright. Cuma untuk urus channel tadi pergi ke YouTube lah kan. Kita nak uruskan channel tadi kita YouTube channel lah. Kita nak uruskan supaya gambar, logo dan sebagainya tu kita kena uruskan kat YouTube lah. Nak verify apa semua tu dekat YouTube. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Okey. Nak upload apa semua dekat YouTube. Okey, pengurus ni dia hanya bahagian video kita je. Dia analisa video kita je. Kita nak ubah title dan sebagainya, dia analisa kat sini. YouTube tu besar, macam office besar. Yang ni pengurus kita. Faham tak? Boleh faham tak? Dia punya apa tu? Yang saya reka tu, urus lah kot. Saya reka senang. Senang faham kan? Faham. Okay. Ada orang tanya saya masalah dia masalah drop kan? Betul tak? Masalah drop ni berlaku macam dia tak? YouTube Studio hanya membaca 2 hari lewat. YouTube Studio membaca 2 hari lewat. Kan? Dan kadang-kadang tu dia delay kerana dia suspicious benda. Ada juga. Dia hold bila dia suspicious benda. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku, perkara pertama yang saya selalu ingatkan sekarang kepada semua yang ada, kena faham. Kita beda komuniti kita dulu. Dah tengok tak video saya? Tak tahulah kalau siapa tak tengok. Saya harap selepas pada ni kita harus tengok perkara-perkara tersebut kan. Bukan hanya kata sekadar datang nak terus dapat je, tak boleh. So kita kena banyak research juga kan. Banyak research daripada resources lain juga. Okay. Betul-betul. Cuma saya ulangi balik. Kita kena bina komuniti kita dulu. Apakah komuniti kita kan? Apakah komuniti kita? Komuniti kita ni adalah master kita. Betul tak? Master kita. Master kita ni apa perlu kita buat? Kita perlu buat segala yang kita cerita tadi kan. Masuk video, verification, betul tak? Verify dia. Betul. Complete dia, betul tak? Sama juga dengan askar. Sama juga dengan segala askar pun kena buat macam tu juga. Maknanya semua 20 askar campur satu kita ni adalah genuine. Faham tak? Genuine. Genuine. Walaupun dari mereka pertama dia rasa YouTube rasa suspicious, tapi kelamaan dia tengok yang ni adalah genuine. Barulah dia membenarkan kita menonton untuk video kita lepas ni. Faham tak? Faham. Okay, sekarang ni bila kita dah bina kita punya sendiri, community, kita punya community kita, baru kita berjumpa kawan kita. Faham tak? Faham. Jadi saya ajar itu buat 6 dululah minggu pertama kan. Dan seterusnya.
Jadi mungkin, saya tak kata semua, tapi mungkin ada setengah orang tu dia buat je. Dia buat je tapi askar dia ni tak lengkap. Pakaian tak lengkap. Mungkin dia buat askar tanpa pakai seluar. Contohnya kan. Jadi itu yang buat ya, YouTube tu suspicious. Betul tak? So kadang-kadang kita punya ni drop. Walaupun kita sub sama kita, kita drop. Kan? Faham tak? Kita dihujani dengan pelbagai Facebook punya group yang sub for sub lah. Jumpa sub hari ni. Sebenarnya kita pun tak tahu. Orang yang sub kita tu genuine ke tak, betul tak? Eh? Dan dia hanya sub je. Dia bukan satu kawan yang lama. So saya berharap yang kita berada kat sini, kita berkawan, betul-betul berkawan hingga akhir hayat kita lah, insyaAllah. Betul tak? Jadi bila kita berkawan, kita akan merasai benda tu. Dan YouTube akan tengok, oh kumpulan ni orang sama, satu community. Faham tak? Okay. Baik. So kita bina community. Okay, langkah seterusnya, bila kita jumpa kawan kita yang lengkap macam kita juga, kita akan sub sama sendiri. Kita akan sub sama sendiri. Apa kaedah dia? Adalah kaedah kita akan tonton, sub, subscribe, like dan komen kepada master. Hanya kepada master. Faham tak? Contohnya tuan pendekar kita kan. Syam. Jadi saya Hello. Ada. Dia hang. Oh hang. Dengar tak? Boleh eh? Dengar. Okey, jadi maknanya saya bagi link saya bagi link master saya dekat Syam. Syam bagi link master dia dekat saya. Okey, tu faham eh? Jadi kerja saya akan copy link tersebut. Saya akan paste dekat YouTube. Jadi saya akan buka akaun mula-mula akaun master saya. Jadi akaun master saya akan tonton, like, subscribe dan komen. Kemudian saya tukar pula akaun kat sebelah kanan atas tu kita boleh tukar kan. Kita tukar akaun pada askar pertama. Bila buka askar pertama pula, buka kat Facebook tu askar pertama, saya akan paste sekali lagi. Saya akan paste yang Isyam punya link tadi. Saya akan paste, kemudian saya akan askar pertama saya akan tonton, akan like, subscribe dan komen. Okey. Seterusnya, selepas habis langkah tu, seterusnya saya akan pergi sebelah kanan atas yang ada bulat tu, saya akan klik situ, saya akan cari askar yang kedua. Saya tekan askar yang kedua, keluar paparan YouTube saya askar yang kedua. Saya letak dekat search tu. Saya paste link Syam tadi, pendekar kita tadi. Saya paste link master dia kat situ. So askar saya yang ketiga ni akan tonton, subscribe, like dan komen. Begitulah seterusnya. Sama juga Syam akan buat. Okay, situ faham tak konsep tu? Faham. Okay. Sama juga kalau kita pakai handphone pun boleh. Saya sebenarnya lebih mudah pakai handphone. So dalam handphone kita kena ada list dah 20 tu. Senang, kita tukar list tu. Tapi syarat pertama yang kita kena faham, kita kena bina community kita. Askar kita mesti genuine. Betul tak? Askar kita tak genuine bila kita pergi perang dengan orang, kasihan kat orang. Kan? Benda tu cool je kan. Askar pergi tak pakai seluar. Mana boleh. Kan? Dah sembat dah. Bagi atas ni dah cantik lah. Bawah tak pakai seluar. Okay. Nak tanya sikit satu ni. Ya, silakan. Kita buat askar ni, kena satu askar, satu email ke apa? Ya. Oh tuan, saya balik semula pada pelajaran yang lama. Okey, pelajaran yang lama adalah segini. Setiap askar, kita ambil satu kertas, kita akan tulis number, kolom pertama tu number. Kolom kedua kita tulis apa ni, nama Gmail kita. Kolom ketiga kita tulis nama channel kita. Kolom ketiga kita tulis password.
Caller keempat kita tulis nama channel kita. Okey. Faham tak? Faham. Sebab nama Gmail mesti berbeza dengan password dan berbeza dengan channel. Okey, itu asas. Okey. Jadi situ juga kita akan tulis master atas kali master. Kan? Okay. Apakah nama Gmail dia? Apakah password dia? Apakah kita dia punya ni? So itu mesti berbeza. Okay, okay. So sekarang ni setiap channel saya email dia semua berlainan. Alhamdulillah. Ya betul. Betul betul. Dia betul lah tu. Betul lah. Tuan berada di right track tu. Okey. Okey okey. Tapi yang tadi tu apa kat setting dia boleh add apa? Add channel. Dekat mana semula? Dekat master tu kan ada satu set kat setting tu boleh add channel baru. Betul. Tapi dia tak minta email. Ya betul. Okey, kita kena faham dah. Satu Gmail kita buat satu channel betul tak? Kan? Betul. Sebenarnya betul. Kita boleh buat banyak channel. Satu Gmail boleh buat banyak channel. Cuma saya tak nak. Kerana kita nak satu channel je untuk monetize. Jangan jangan nak monetize banyak sangat channel betul tak? Betul lah. Pening kita. Kan. Haji Zu tanya. Siapa tanya? Salim. Salim ah ha, betul. Kalau boleh kita priority monetize untuk ni satu. Kan? Tapi kalau kita dah ada channel kedua ketiga tu boleh lah membantu juga. Boleh jadi askar jugalah kan. Betul. Boleh jadi askar betul, juga. Itu tapi saya nak fahamkan bahawa apa yang saya buat ni betul ke tidak. Ah betul. Jadi maknanya tuan, maknanya setiap Gmail kita boleh buka banyak channel sebenarnya. Tapi untuk permulaan ni saya tak galakkan banyak channel kerana kita nak monetize dulu. Kan? Macam saya personally pun saya ada 5 channel. Kan? Personally saya ada 5 channel dan untuk program ni saya akan buat satu channel baru pula. Kan? Untuk nak try challenge diri saya untuk channel baru tu. Faham. Okay? Okay. Itu je. Terima kasih. Itu je. Terima kasih tuan. Okay, okay cikgu. Soalan. Saya ada soalan. Ya. Yeah. Ya, yeah, teruskan. Okay, saya ada 5 soalan. Tapi mungkin ada soalan yang terjawab. Ha. Okay, satu yang tadi jika klik video Make for Kid console. Dia open tadi. Sekiranya kita type for kid, adakah masih lagi dia punya watch hour, kerjaan juga monitas. Okay. Dan yang kedua dia, video kita ni kalau melibatkan anak pertama tadi apa? Kalau kita klik untuk apa? Video Make for Kid tadi. Okay. For Kid, apa dah dia boleh monetize ke benda tu? Dengan watch hour. Dan soalan yang kedua. Dia tak akan monetize kalau kita Make for Kid. Okay, dia tak monetize. Okay, senang je. Kalau kita Make for Kid, dia akan pergi pada video untuk kid. Dia tak akan monetize. Jadi video tu mesti no, it's not Make for Kid. Kalau kita Make for Kid, dia memang tak akan monetize. Memang syarat dia macam tu. So kalau kita hasilkan video untuk kids, kira macam education lah. Education, kita untuk umum betul tak? Bukan untuk kids saja. Okay. Education is umum kan? Sah. Okay, contohnya apa? Tuan nak ajar apa? Bagi tahu saya. Tak ada idea kalau untuk budak-budak. Ya, sebab soalan tuan tadi tuan nak buat video pada untuk budak kan? Apakah video tersebut nak buat? Saya tak ada idea untuk kanak-kanak pasal nampak dia ada selected ada pilihan dekat situ. Okey, so jangan borderkan masalah tu. Teruskan buat video. Okay. Betul tak? Okey. Tengok nombor dia. Nanti pending. Okey. No, okay. Okay, yang kedua dia kalau kita buat satu video yang melibatkan anak-anak. So cakap tadi ada akaun untuk anak-anak. Ya yeah, boleh. So, sikit-sikit boleh. Jangan banyak sangat. Contoh dia macam video bola yang anak saya tu. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia, kalau dia keluar segala video kamu hanya dia, tak boleh lah. Contoh video yang saya hasilkan anak saya training tu. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Itu kan orang tua juga tengok. Tahu tak? Dia macam ni tak nak. Dia tak bolehnya dia sebenarnya dia jangan kita mempergunakan budak tu tak. Budak tu rasa dia pergunakan. Macam kita suka-suka kita boleh declare budak tak dipergunakan, kita pun tak mengambil hasil daripada budak tu kan. Kalau kita juga wujud dalam tu untuk tunjuk kelebihan budak ni.
esok tu tunjuk kelebihan budak ni boleh, tak ada masalah. Ha, kita tak boleh gunakan budak tu macam macam Ryan tu, dia gunakan terus budak tu, iklankan bulu gigi dan sebagainya. Okey. So salah ketika saya kecuali kalau dia ada sponsor nanti memang tak boleh lah. Kan kita dah gunakan budak tu untuk dapatkan sponsor, menjanakan keuangan. Ya. Yeah. Okey. It's for education. Okey, you buat for education. Kan? Bila dia detect you menjana keuangan memang tak boleh lah. Okay. Baik. So yang ketiga, set Eastern Premier. So setting tu adalah untuk kita nak kita nak appear kan kita punya video. Jadi antara video yang kita nak appear kan, masa-masa apa yang paling sesuai dan apakah adakah dia berdasarkan dengan konten yang kita nak share? Gini ya. Saya kata kalau kita tak ada kawan, kita keluar banyak mana pun tak ada orang tengok pun. Betul tak? Kita keluar masa mana pun tak ada orang tengok. Betul tak? Sebab kita tak ada komuniti, kita tak berkawan dengan orang. Betul tak? Ha. So apa yang kita buat sekarang, kita bina komuniti kita dulu. Tu nampak tak? Saya sebenarnya ajar, kita nak ajar kita buat SEO dulu. Jadi kita tak payah pening sangat pukul berapa kita nak masuk apa semua. Sekarang ni masukkan dulu. Ada masuk. Kalau tuan ada satu hari boleh masuk 10, saya memang tabik. Memang terus buat. Sebab dia akan bagusnya bila kita boleh masuk banyak, dia akan menjana kita, menjana dia akan orang buka keluar kita macam apa tak? Kalau tak ada orang masa tu mungkin dia hidangkan kita punya. Ha. Okey. Okey, yang ketiga dia kalau unlisted, kalau share boleh. Okey. Unlisted. Kalau kita dah share, kita dah tekan unlisted. So unlisted tu kita share pada kita punya kenalan. Jadi kalau kenalan kita share link tu boleh. Share pula. Boleh. Ha? Boleh. Boleh buka. Yang penting dia ada link tu lah. Yang penting dia ada link. Unlisted ni maknanya dia ada link. Dia ada link, siapa hanya, yang ada link. Hanya melalui link tu boleh buka. Ha. Hanya melalui link. Tapi kenapa nak buat unlisted? Kalau kita nak monetize. Kadang ada macam family punya video yang kita simpan. Kita nak share. Tapi yang tu untuk bahagian lain lah. Bukan bahagian monetization saya lah. Kan? Yang okay. Tu channel lain. Channel lain. So, yang ni kita fokuskan untuk membuat video kita je. Eh? Tapi betul lah soalan-soalan tu bagus juga lah. Ha. Okay, yang last. Okay. Tadi saya punya FB. Bila saya tengok dia tak link dengan saya punya YouTube. Bila saya klik dia tak di. So saya kena check balik lah. Dekat mana saya punya mistake. Dekat Facebook saya. Dia tak boleh link dengan saya punya YouTube tadi. Sebab saya tengok saya punya Facebook. Yang sedia ada tu, dia ada FB. Bila saya tekan, dia tak dapat detect saya punya account YouTube. Tak mana saya boleh setting. Dia macam ni. Adakah setting di YouTube kita tu kita buat private atau buat unlisted? Saya kena check dekat YouTube dulu lah. Dan ada yang kita bagi benda yang orang tak boleh tengok kau semua. Memang kalau kita tampal kat lain atau kita buat benda tu private kau semua, dia tak keluar. Okay. Setting kita. Jadi setting tu sebenarnya kita boleh tengok dalam YouTube Studio je. So kita download app YouTube Studio. Kita perhatikan balik video kita tu apa kesilapan kita. Apa yang kita belum buat lagi kat situ. Okey. Terima kasih. Soalan lain? Saya ada soalan. Okey, cuba. Okey, soalan saya. Soal nama tu kan, macam saya buat New Q TV. So saya kena buka apa ni page barulah untuk New Q TV tu. Kan nak dapatkan semuanya sama kan, dekat WhatsApp pun sama. Okey. Pun sama. Kalau website pun kena sama. Iya. Kalau boleh jelah, kalau tak boleh tak apa. Kan? Sekarang ni saya nak tanya saluran puan ni nama apa sebenarnya? Saya tulis New Q TV. Okay. Tapi sebenarnya saya punya website New Quran. Saya punya Facebook pun New Quran. Okay. Kena ingat lah. Saluran kita boleh tukar nama bila-bila masa. Jangan takut. Maksud saya boleh tallykan dengan saya punya page. Ya. Gmail aja tak boleh tukar. Oh, Gmail aja tak boleh tukar kan? Okay, lepas tu Gmail masa tak boleh tukar. Jadi siap saluran tu boleh tukar. Sebab apa?
sebab nanti kita kita tengok tak synchronize, kita kena punya Facebook dengan punya Instagram tak synchronize, kita tukarlah nama nama saluran kita tu kan. Oh, okay. Bagi sama. Ha, okey. Boleh satu eh? Satu lagi. Ya. Yeah. Cikgu bagi tahu dekat tag tu kan kita ada banyak keyword yang kita masukkan kan? Ya, yeah, betul. Keyword tu kita nak pilih balik kat dalam description tu, kita kena type balik lah. Kita nak letak. Macam mana? Kita dekat. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Kita masukkan keyword, kita letak tag ke masuk dekat description. Ya, yeah, betul. Kita ada 5,000 patah perkataan kat situ. Penuhkanlah, tulis macam-macam lah kat situ. Maksudnya kena ada satu tanda hashtag untuk kan? Kita kena bubur tanda tu dulu lah. Hashtag tu, okay, hashtag ni satu benda berbeza. Hashtag ni dia ada satu helayan berbeza. So, boleh juga. Kalau kita nak buat hashtag boleh juga. Tagging maksudnya, satu benda lain. Tagging satu benda lain. Kalau di dalam Quran, kita masukkan tagline. Saya nak letak keyword Quran, saya tulis je lah Al-Quran. Mengaji macam tu lah. Ya, yeah, betul. Yeah. Itu dalam tag, itu dalam tag ya. Eh? Lah kalau dekat description tu, so tadi cikgu bagi tahu. Ah boleh juga. Kalau saya bawa sekali tu saya tampar tag tu. Tampar. Ah tag tu. Saya try copy paste tapi dia tak lepas. Kita copy all kan. Okey. Bila saya masuk dekat description, saya pastekan apa ni tag tu dia tak lepas. Mungkin di PC kena tak biasa je lah, kena tak biasa je. Di PC? Senang. Oh dekat PC, dekat PC. Dekat, Puan buat dekat PC ke dekat handphone? Dekat PC. Kalau dekat PC saya punya boleh. Saya tak tahulah. Boleh je biasa. Kalau saya punya boleh. Boleh cuba lagi lah, boleh cuba. Kalau tak boleh kena type lah. Kan? Okay. Kena kata boleh sama saya. Okay. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum cikgu. Ya, ya, ya. Soalan cikgu. Ha. Yang itu saya ada case yang copyright ni case kan? Ya, ya. Lepas tu tengah dah. Masuk lokap dah. belum lagi. Dah lepas kalau kena telefon saya lah, saya pergi jamin lah nanti. Alhamdulillah. Ha. Okey, lepas tu YouTube tu minta saya adjust, dia trim buat etcetera. So, okay. Cuma saya nak tanya sebab saya perasan bila dia buat yang tu dia punya quality dah drop eh. Quality video after dia re-edited by YouTube tu macam dah drop. Okay. Kalau saya decided contoh kita buang file tu, lepas tu kita repair daripada original file saya upload lagi, saya upload semula. Hilang tak? Saya suka watch hour dulu memang tak hilang. Ya. Yeah. Sorry. Wash shower dulu dia jangan delete tu dah. Kita unlisted je yang tu. Okay. Kan? Ni untuk orang baru lah. Kita supaya kita tak hilang. Kan? Kita unlisted sebelum kita monetize ni, kita unlisted dulu. Kan? Lepas monetize nanti kita boleh buang lah. Tapi kalau saya, kalau awal-awal ni saya akan unlisted dulu benda tu. Kan? Ataupun kita buat private ke benda tu. Ya, sebab dia akan kira kita punya wash hour sebelum tu. Dan kita upload baru. Okay. Dan bila kita dah monetize nanti semua, kita buang je lah yang tu. Okay. Kan? Baru buang lah. Kita baru buang. Okay? Okay. Satu lagi soalan cikgu? Boleh. Silakan. Okay, rasa macam Ustaz Azhar Idrus pula kan? Dia macam jawab soalan. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Jadi Ustaz saya nanti. Silakan. Tapi cikgu jangan cakap bodoh. Jangan. Kalau itu dia suka cakap bodoh kan, menatangmu ni kan. Itu ya. Okey. Nanti viral. Okey, pasal nak naikkan kita punya subscriber tu. Okey. Target setiap minggu 100. Ah. Kita tak perlu depend on kita punya grup-grup askar dan community saja kan. Kita boleh, maksudnya kita macam kita share dekat WhatsApp ke Facebook. Ya, yeah, betul. Okay, betul. Tak ada masalah. Okay. Cuma apa yang saya ajar kat sini ni, ya, ingat tak tadi kita dah masuk pada fasa kedua. Fasa pertama ni kita dah bina community dan kita sub sama community kawan-kawan kita. Bila fasa kedua, saya ada tercerita tadi kan, kita kena pergi pada WhatsApp. Kita kena pergi kepada Facebook dan kepada Instagram. Nampak tak? Itu fasa kedua. Betul tak? Jadi maknanya Puan ni bercerita
a combination. It's good lah. Maknanya advance. Maknanya pro, kita kena promosi juga pada orang luar. Tapi kepentingan yang dalam fasa pertama ni adalah di mana semua kawan-kawan kita di sini membina community, memahami kaedah membina community, kan? Kalau kita jumpa orang start for start kat luar, dia tidak membina community macam kita, kan? Kita pun tak tahu sejenuine mana dia, betul tak? Kalau kita beli pun kita tak tahu sejenuine mana. Ni kita punya kawan. Jadi ingat tak kaedah asal kita tu, kita nak berkawan. Kita nak dapat pahala daripada berkawan. Kita nak dapat pahala daripada belajar dan mengajar. InsyaAllah. Rezeki kita doakan kepada Allah supaya bagi. So, kalau kata kita sub apa, kita saling sub antara kawan-kawan kita ni, berapa limit yang kita boleh buat contoh macam tu? Maksudnya satu hari tu sebab kita ada ramai kan. Kita kena buat ke at least satu hari satu channel ke? Sebab tu saya bagi tahu kita perlu ada dalam seminggu tu 100 subscriber. Bermakna 100 subscriber ni adalah kalau orang yang genap 20, sebenarnya perlukan berapa orang je? 5 orang je, betul tak? Haa, 5. Jadi satu hari, 5 orang. 5 orang tu maknanya kita boleh buat pagi sekali, pagi untuk 2 orang, kan? Tengah hari untuk 2 orang, petang untuk 2 orang, 1 orang. Cukup lah. Betul tak? Oh, okey. Faham. Sebab kalau kita drastik sangat, sehari buat ni kan, ada setengah tu macam Dia kena tonton 4 minit, tonton biar habis ini, biar habis kan. Cuba bayangkan kalau kita tonton 4 minit, kalau 10, 40 minit, kalau 20, 80 minit. Betul tak? Ni dekat-dekat 3 jam lah. Handphone-nya. Jadi apa yang penting sekarang bukan wash hour. Saya hanya perlu 1 minit. Mesti tonton 1 minit. Jangan kurang daripada 1 minit. Mesti tonton kawan kita punya atau yang kita punya sendiri pun 1 minit. 1 minit biar lebih sikit, kan? Jadi kalau ada 20, berapa? 20 minit. 20 minit, letaklah 10 minit lagi yang kita duduk godek-godek. Jadi kita menghabiskan dengan kawan kita hanya setengah jam seorang. Betul tak? Setengah jam rehat minum kopi, kan? Nari dandut kejap, kan? Tambah kawan kita seorang lagi setengah jam kemudian. Tambah setengah jam lagi. Macam tu lah. Jangan nak laju-laju sangat, kan? Cikgu, tonton tu boleh skip ke? Kalau boleh tonton yang awal tu, bermula pada awal tu, seminit. Dalam masa seminit sebenarnya saya dah test. Seminit ni sebenarnya bila kita buka kita punya kawan punya, kita sempat like, kita sempat subscribe, kita pergi kat komen, kita komen. Seminit lah. Habis. Kita tukar. Betul tak? Maknanya kita bekerja 30 minit je satu hari tu untuk seorang kawan. Maksudnya kalau seorang kawan tu untuk kali subscribe ke atau kita kena bahagian? Tak dengar apa? Kita kan ada 20 askar. Ya. Yeah. So katalah kita subscribe kawan kita tu 5 orang. Ya. Yeah. So dia 20 askar tu kita bahagikan lah yang seorang ni 5, seorang ni 5 macam tu kan macam tak, ni? Tak, kita punya askar semua sub dia. Oh, dalam maksudnya kalau kerja kita ni kena tukar askar kita. Dan mula-mula master kita tonton dia. Tonton, sub, like, komen. Kemudian askar pertama pun buat kepada sama. Askar pula, askar kedua, askar ketiga, askar keempat. Mana kalau satu minit, 20 minit. Betul tak? Oh, okey. Faham. Untuk satu channel lah. Maknanya 21 minit lah sebenarnya campur ke master satu, 21 minit. 21 minit, lebih kurang 9 minit lagi tu dindong-dindong kita lah kan. Lebih kurang setengah jam lah. Setengah jam untuk satu kawan. Kita dapat 20 hari ni. Katalah kita buat satu hari satu je, 20. 5 hari ikut 100 lah kan? Betul tak? Okay. Betul tak? Kalau siapa yang tertinggal tu sehari kena buat 2 lah. Kena cari 2 kawan lah satu hari. Pagi satu, petang satu. Jangan tamak sangat. Relax je. Cool je. Kan? Ini saya dengar pom-pom semua nak berperang kan? Relax je. Semua nak masuk. Dia teknik relax je. Nanti kan YouTube tengok kita macam alamak. Okay, perkara pertama sekali start bermula esok. Betulkan diri kita dulu. Betulkan komuniti kita dulu. Adakah setiap askar kita dah verified? Adakah setiap askar kita dah ada 20 kita punya subscriber sesama kita sendiri? Betul tak? Adakah ada komen sebanyak 20 komen? 20 like? Dah ada tak? Setiap askar kita, setiap master kita satu. Boleh tak? Boleh.
So esok lengkapkan diri kita, dah lengkap telefon. Hello, Kak Oya, free tak? Okay, ni link saya. Alah. Kita, kalau saya lebih hantar percaya je bagi link, pandai-pandai lain nak tipu ke apa semua ikut dia lah. Kan? Tapi saya harap semua dalam ni faham konsep kita, kan, konsep keikhlasan berkawan. Itu yang kita nak cari. Punca utama kita, kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul tak? Apa yang kita buat sekarang ni kerana Allah je, betul tak? Kita last sekali hidup. Syurga neraka, tak ada pilihan dah, kan? Jadi kalau boleh saya nak terapkan perkara tersebut lah pada puan-puan. Jadi mana kita buat baik lah, kan? Macam amalan Rasulullah lah, kita buat baik. InsyaAllah, tak ada masalah, kan? Segala-galanya bila kita ikhlas, kan, perjalanan kita tu insyaAllah tiada halangan, tiada setan yang kacau kalau kita ikhlas. Betul tak? Ha? Okay, cikgu. Ya. Yeah. Okay, saya punya channel ni kan, saya tengok kalau dia punya bahagian, saya display dekat channel content, dekat bahagian reception ni, dia ada copyright claim ni, maknanya memang illegal lah ni. Ya, yeah, kalau copyright claim, kalau tanya saya lah, kalau tanya saya pada orang belum monetize lagi, buat akaun baru ataupun buang yang tu. Buang lah. Tapi saya, macam saya buat ni, Anyam Ketupat ni, saya tak background lagu raya kan. Tapi tak boleh. Lagu raya lagi boleh. Banyak. Tak boleh. Tak lepas. Aduh, itu yang sedap tu, lagu raya. Ingat dah tuan, saya dah cakap dah. Lagu hanya pilih lagu dalam YouTube library saja. Yang paling selamat. Ha? Banyak ni. Jadi kena remove dulu lah ni. Ya. Yeah. Yang mana correct claim ni saya kena remove. Ya. Yeah. Kalau tidak orang tonton pun rugi je, kan? Sebenarnya ada option, boleh tukar lagu tu kalau dalam jinak. Ha. Tukar lagu tu dalam masa season tu, boleh tukar lagu tu, replace. Tapi lagu lain lah, lagu dalam YouTube lah. Tapi saya rasa untuk perekat permulaan yang tak tahu teknikal sangat, bagi saya buang je. Okey, kalau cakap satu pasal copyright juga, saya nak respon. Macam mana pula dengan video yang kita rasa kita dah hasilkan, benda tu copyright, tapi kerana kita sayang, kita privatekan video tu. Ada efek tak? Saya nak cakap macam ni. Siapa yang belum monetize lagi, kalau boleh jangan, ingat tak? Kita nak berniaga sebenarnya. Kita nak bangunkan kedai kita. Kan, syarikat penyiaran kita. Jadi kalau kita ada benda-benda yang kita ada lagi sentimental value, kita tak jadi peniaga yang berjaya lah maknanya. Kan? Kalau saya dulu pekat awal tu, sebab saya masuk ada beberapa kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan saya masuk. Tapi saya adalah paling tercepat sekali. Kan? Sebab saya bila kena strike je, saya buang je. Kan? Pekat awal tu bila strike je, saya terus buat akaun baru je. Betul tak? Kalau kita setakat sikit-sikit je, buat akaun baru je. So future kita jangan kena strike. Sebab siapa yang banyak kena strike, dia akan habis gitu je. Lambat, dia punya dredging untuk monetization, kan. Susah. Dah monetize tapi tak dapat apa, tak dapat duit. Dia behold lagi. YouTube tak approve pun lagi kita. Sebab ingat, proses kita dah dapat 1,000 subscriber, 4,000 jam, belum lengkap lagi dengan tanpa kelulusan dia. Jadi untuk kelulusan dia tu, dia akan checking. Berlaku banyak checking dia. Kan? Saya dengar ada orang kata sebulan, dua bulan. Saya seminggu je. Kan? Saya satu minggu je. Bila dah sampai masa tu, dah okey. Settle dah. Sebab kita settle awal. Banyak perkara kita settle awal. Jadi saya nak tanya sini. Siapa yang buka account master under my business, bukan under individu? Jadi siapa yang buka under my business tu, dia mudah nak monetize. Gmail dia tu, dia under my business, bukan. Bila kita apply for Google account, kita create new Google account, dia akan tanya untuk individu ke untuk business. Tak ingat je. Ya, betul. Kalau rasa nak buat baru, buat my business lah.
kalau rasa nak buat barulah kan, kalau siapa tak terlanjur lagi, tak banyak lagi kan, boleh buat baru. Tapi tapi kalau siapa dah rasa okey, teruskan, boleh siapa teruskan pun tak ada masalah, nanti kita baiki lah, tak ada hal, kita akan baiki kan. Janji video kena masuk tiap-tiap hari kan, maknanya daripada kita bermula, maknanya minggu depan ni saya nak tengok 20 video sekurang-kurangnya. Betul tak? Ha? Janji ada video. Video tanpa disedari, memang kita duk kejar subscriber. Tapi ada orang tanya saya drop. Saya pun tanya berapa video dia masuk? Dua video, satu video baru. Memang drop lah. Kan? Dia sepatutnya sekarang ni semua yang ada kat sini dah ada sekurang-kurangnya 5-6 video dah, betul tak? Eh? Dia akan selesa bila kita ada 10 video. YouTube ni dia akan buka feature dia. Dia akan buka faedah-faedah dia. Dia tengok kita punya engagement dengan dia. Kan? So video kita, yang masukkan video tu penting. Kita takut. Takut video tak cantik dan sebagainya. Banyak ketakutan. Tapi masukkan je. Macam Haji Zul masuk baru dia jumpa kena strike. Okay, dia keluarkan. Masuk lagi, masuk lagi. Betul tak? Selagi kita tak masuk, selagi tu kita tak ada engagement. Kita banner dah community diri kita, tapi sebenarnya dia YouTube anggap kita macam tipu kot. Dia ni kan. Ada udang sebalik batu ni kot. Betul tak? Sebab kita tak ada video. Kan? Contohnya macam ni lah. Kita dikerja dekat kilang buat butter, kan? Kita kerja kilang buat butter. Tapi kita buat nasi goreng. Logik tak? Dia logik tak? Jadi kita kerja dengan YouTube, apakah dalam YouTube tersebut? YouTube ni adalah tempat orang letak video, betul tak? Eh? So kita kerja dengan YouTube kan? Kita buat YouTube, kita nak jadi partner, kita nak jadi franchise pada YouTube. So kerja kita utama sekali, orang dalam YouTube ni adalah kerja dia, siapa yang ranking bayaran paling mahal adalah video dia paling top. Banyak video. Betul tak? Jadi kita kena masukkan video. Jadi kalau kita tak ada video, bukan kerja sini. Jadi YouTube akan anggap dia ni kerja tempat lain ni. Part time. Kerja part time ni kot. Kan? Mari nak curi orang dalam ni pula. Nampak tak? Dia akan perasan kita nak curi orang je. Kita nak subscriber je. Kita nak view je. Tapi kita tak bekerja. So apakah kerja dalam YouTube? Kerja dalam YouTube adalah bagi video kat dia. Betul tak? YouTube adalah tempat arkib video dalam Google. Google ni adalah satu SEO terbesar di dunia, tak? Search engine yang terbesar di dunia. Dan kita berada dalam tersebut yang membekalkan Google video. Kan? Dalam search engine yang terbesar di dunia, YouTube ni membekalkan video. So kita bekerja di sana, kita bekerja di tempat international, dunia. Dan kita adalah salah satu syarikat penyiar. Kita ni syarikat penyiar yang menyiarkan video kita di saluran dunia. Tonton oleh orang. Ditonton oleh orang ramai. Tapi kalau kita tak producekan benda tu, macam mana kita kata kita kerja YouTube? Betul tak? Sebab tu malam ni saya memang hold untuk bagi tahu teknik untuk dapatkan wash hour. Hari Khamis nanti saya akan bagi pada siapa yang dah ada sekurang-kurangnya 10 video. Okay. Hari Selasa. Siapa yang ada 10 video, saya akan bagi teknik tu. Kan? Baru boleh mula. Sebab teknik untuk kita dapatkan wash hour, kalau video kita tak ada, tak boleh. Tak boleh dapatkan teknik tersebut. Tak boleh guna teknik tersebut. Dia akan jadi scam. Okay? Menjawab tak soalan dia? Tak cukup video ni. Jawab. Jawab lah. Alhamdulillah. Video kena banyak. Ya tuan, video kena banyak kan. Jadi yo, ketakutan dari kita ni, kita katalah umur saya dah 20 tahun sekarang kan. Pandak baru pandak. Macam pandak. Macam pandak. Pandak memang dia tiap-tiap hari. Sebab tu saya tabik kan. Saya dah bagi hadiah pun kat pandak kan. Nanti saya akan bagi hadiah lagi pada orang lain. Kan? Okey. Pandak cakap tu, pandak cakap.
Pandak bukan faham pun mengenai teknologi apa semua, tapi dia pergi juga ikuti juga teknologi. Dan benda betul dia dapat. Sebab bila kita umur muda macam ni kan, macam saya, Pandak semua ni kan. Kan? Maknanya ilmu kita dah banyak sebenarnya. Jadi kita confused, kita takut. Ketakutan tu berada diri kita. Sebenarnya tak perlu takut. Kan? Merah kita kurang ketahanan. Boleh Pak Andak share bersama? Okey, silakan. Okey, bagi diri Pak Andak, sejak masuk kelas, saya adalah orang yang tak tahu tentang digital. Cikgu ambil apa perasan dan juga sahabat-sahabat lain. Tapi saya rasakan diri saya ni kekua, tetapi saya tak pernah miss tentang video. Okay. Saya buat setiap hari keluar daripada kelas sampailah ni selang-seli. Kalau selang pun satu hari saya rehat. Tapi kita jadikan sebagai diri kita sebagai creator, itu sebagai director untuk kita punya library video kita. Itu saja yang Pak Andak boleh kongsilah. Sehingga sekarang dah 117, termasuk juga yang ada short. Pak Andak buat tiap-tiap hari. Another one, kena ada stock. Stock story tu kita kena ada. Macam contohnya Pak Andak daripada herba, jalan sikit je ambil gambar. Jalan sikit ambil gambar. Syam, ambil alih ya. Ha? Saya nak pergi bilik air ya. Teruskan Pak Andak, teruskan. Jadi kat situ Pak Andak boleh share bersama. Siapa ada yang tanya Pak Andak macam mana boleh luangkan masa untuk buat video setiap hari. Cuma sekarang ni Pak Andak selang-seli dengan short. Short pun dah masuk 4. Daripada 117, Pak Andak takkan pelbagai herba. Memang benda tu kita kena passion dan komitmen. Jadi kat situ lah YouTube boleh trust kita sebagai creator, sebagai pembikin video. Kat situ kita letakkan diri kita ada branding, diri kita ada identity, ada kita punya benchmark kita sebagai apa untuk kita berada dalam public figure. Itu saja. Kat situ kepada anda semua yang mengikuti kelas ni dalam online ni, teruskan je lah buat. Ikut je arahan sifu, insyaAllah. Sebab dia ni sesungguh hati dia mengajar kita semua. Kenapa Pak Andak berada bersama anda? Sebab Pak Andak nak refresh balik dan juga untuk kata orang tu cari kawan baru untuk juga kita sebagai apa tu kongsi idea. Kan? Yang penting identiti tu kena ada. Macam Rudy, Fuyo dan juga Syam kat situ. Kan senang nak senang cerita tapi usaha tu kena lebih, komitmen kena lebih, but your identity tu kena ada. Jadi bila kata petik herbs tu, dia orang dah kenal Pak tu. Sampai branding Pak Andak tu, Pak Andak kadang pergi mana-mana ni Pak Andak ke Pak Andak kat situ. Tapi gaji tu kena ada. Kan saya nak ya, tapi we just share saja kan. Itu sajalah daripada moga-moga anda semua boleh buat. Jangan jangan surrender, jangan letih. Bila kita dah terbiasa tu, rasa tak lengkap kalau kita tak buat. Betul tak Rudy? Betul. Jadi anggap tu sebagai library lah untuk kita. Tapi kena tahulah apa yang konten video tu mesti boleh berkongsi dengan masyarakat. Walaupun dalam 2-3 dalam berapa saat sampai berapa 1 minit pun kita we have to share with the audience masyarakat apa benefit untuk masyarakat, walaupun dalam video tu kita tu kelakar ke apa ke whatever yang you nak introduce ni produce kan. Jadi itulah dia sebagai producer video sendiri. Itu saja daripada Pak Andak. Okay. Itulah dia Pak Andak memang lah. Saya memang respect juga dengan Pak Andak ni sebab dia boleh buat video hari-hari. Kan? Sebab dia ada bahan dia. Dia ada bahan dia. Dia bercerita pasal herba pasal apa kan. So macam yang lain-lain pun sama. Kalau agak-agak tak ada idea. Sebab tu kita berbincang dalam community ni. Kalau agak-agak apa idea nak buat. Ini kita boleh sama-sama share. Kan? Tak kira lah apa pun sebenarnya. Jangan risau sangat. Macam saya pun kadang saya fikir. Sebab malam saya bincang dengan satu kawan yang baru masuk semalam daripada DIY serba pulih apa nama dia punya tu.
Asal boleh. DIY asal boleh. Dia cerita semalam dia ada 25k subscriber. Dia cuma kata buat je konten bawah 5 minit. Jangan panjang sangat, jangan panjang-panjang. Kita buat yang pendek-pendek tapi orang nak tengok. Buat video tu fun. Kan buatkan video tu seronok jadi orang boleh suka tengok. Bila orang suka tengok video kita pendek-pendek ni senang. Kalau video panjang-panjang tak guna. Kalau dah monetize tu boleh buat panjang-panjang sikit. Buat bawah 10 minit, dalam 8 minit macam tu kita boleh dapat banyak iklan. Itu antara perkara yang di-share semalam dengan saya lah. Jadi saya kata okey lah, lepas ni saya akan buat video yang agak pendek. Dan kita sekarang untung ada shorts. Shorts video yang lagi pendek. Maksudnya kita boleh bawah daripada 1 minit. Bawah daripada 60 saat. So paling 59 saat tadi. Ya? 59 saat. Kira 60 saat, 59 saat lah. Maksudnya dia bawah daripada 60. Dia memang kena paling pendek 15 saat. So kita boleh buat video yang pendek-pendek macam tu. Just say hi, apa khabar, jangan lupa macam simple-simple, video yang simple-simple kan. Buat untuk shorts, untuk masuk dalam shorts, itu boleh tarik audience untuk datang ke kita punya channel. Cik Rudy, ya. Yang shorts ni dia tak ada isu copyright kan? Maksud isu celok orang ni tak ada isu lah, shorts ni. Dia kalau boleh jangan ambil orang punya bahan, kita buat bahan kita sendiri. Saya senang je. Yang selalu jadi isu copyright ialah bila kita ambil orang punya bahan. Satu. Yang kedua, kalau nak minta nak gunakan orang punya bahan, kena contact orang tu dulu. Tak, yang saya nampak shot ni contoh macam Sepah tu punya lawak kan, dia buat pendek-pendek-pendek kan. Dia combinekan dalam satu video. Jadi dibolehkan ke macam tu? Macam yang cikgu buat, sebab cikgu tu dia ada rights dia, dia memang dia punya bahan tu. Betul, kalau buka cikgu punya video memang ada sepatu ada apa kan, sebab dia memang penerbit dan dia memang ada dia punya rights untuk gunakan tu. Pun dia tak guna panjang, dia guna pendek-pendek je. Okey, tak nak ada isu pasal tu, tapi dia pun tak ada masalah sebab dia memang dia sendiri yang penerbit benda tu. Macam kita ni siapa kalau kita nak ambil alih-alih ambil sepatu punya, nanti kalau kata tahu buka aku tu kan. Jadi dia mesti nakkan kredit. Nanti tempat kita punya sendiri, kita punya sendiri konten kita. Macam yang ada saya tengok short apa penceramah-penceramah agama ni. Macam dia ambil Azaidro sikit. Pun tak digalakkan sebab dia orang pun ada dia orang punya channel. Nanti dia orang kata ni macam aku punya. Nanti dia orang kata dia orang claim. Kita tak nak macam tu. Aku pun dulu ada fikir juga yang nak ambil ceramah-ceramah sikit. Tak boleh, jangan, bahaya. Nanti besok, dia mungkin sekarang tak ada apa-apa. Mungkin tak ada apa-apa hari ni, tapi nanti once you dah monetize, dia akan kata, okey aku nak duit tu. Sebab tu, kat situ antara dia dengan YouTube tau. Nanti dia cakap dia nak duit tu. Tapi kita tak dapat apa-apa. Okay, kalau okay, duit, kata boleh share, boleh lah. Mungkin sepuluh separuh. Kan? Tapi mau apa, lebih baik kita buat original kita punya content. Haji boleh Pak Andak share sikit Haji? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kan? Macam Pak Andak daripada 117, you all tengok saya punya daripada mula, Cik Rudy pun tahu. Saya belum pernah ambil muzik orang. Malah kalau ada saya rasa nak menyanyikan lagu pokok tu, saya nyanyi sendiri. Koyak ke rabak ke suara saya start nyanyi. Kan sebab copyright control ni, dia mengajar kita untuk menjadi lebih kreatif and then kita lebih inovatif and then we have the new idea untuk diri kita. So jangan suka sangat ambil orang punya. Jangan ambil orang punya. Ya, macam contoh saya, Ini undang-undang international tau, Ji. Problem dia undang-undang international. Nanti kalau kita kacau, benda tu nanti akan efek pada kita juga. Kita tak dapat. Originality tu pun ada, Haji. Okay, saya okay. Kalau kita dah boleh monetize, tak dapat monetize. Kan? Itu je. Okay. Very strict copyright ni. Jangan. Sebab international law. Ini bukan Malaysia punya law. Ini dunia punya law. Satu lagi, Haji. Pak Andak dah bagi tips kan? Macam contohnya, saya memang lahir daripada TV3, pencetus guna herba. Jadi saya ambil video-video saya tu, saya olahkan semula, saya bercakap semula untuk jangan copyright. Tetapi benda tu, saya berada dalam dalam video tu, itu tak jadi masalah. Walaupun ada satu dua yang dia markkan merah, tetapi pada saya itu tak jadi masalah sebab saya berada dalam video tu untuk saya olahkan semula sebagai nostalgia. Kalau tengok saya punya video ada nostalgia, itu adalah yang saya pernah shooting dengan dia. Itu yang saya pernah beritahulah dengan cikgu kan. Jadi kat situ yang pandai lah. Okay. Bukan satu word saja. Copyright ni mengajar kita untuk kita lebih ada idea baru dan juga
inovatif dan kreatif. Dalam dunia YouTuber ni kena kreatif. Betul tak cikgu? Betul. Okey Pandak, terima kasih. Dia kalau okey kalau macam ni semalam ada satu perkongsian, dia kata kalau sekiranya you ambil satu video orang tu, contoh ambil satu video cerita apa lah, cerita movie lah contoh. Lepas tu you letak dekat tepi tu ada kita punya kotak, kita bercakap, kita cerita ni pasal oh ni movie ni, kita macam dipanggil video reaction atau video apa? Reaction aja gue. Kan? Video reaction, kita cerita ni movie ni kan, saya dah tengok cerita ni, kita bagi pendapat, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita letak movie tu lain, kita cerita lain, nanti kita muka kita keluar kemudian, itu tak boleh. Macam itu salah, itu macam kita tampal video orang tu kat kita, tak boleh. Tapi kalau kita tunjuk video tu tengah jalan, lepas tu kita cerita, awak tu tak cerita movie ni sebenarnya, antara movie yang terbaik yang saya pernah tengok, itu tak ada masalah, itu kira kita buat review pasal tu. Itu pun kalau boleh kita kena maklum dengan owner of that movie. Jadi supaya owner tu tahu dah, kita kalau boleh letak apa dia panggil macam apa kita tag dia lah, jadi dia tahu yang kita pakai dia punya tu. Dan senang lah benda-benda ni. Jadi kalau boleh jangan pakai konten orang lah, kita buat sendiri konten kita. 3 hingga 5 minit je semalam advisable. 5 minit lah. 5 minit je terbaik lah. Jangan buat lama-lama sangat. Jadi okey lah tu. Kan? 3 minit pun dah okey sebab untuk kita dalam tu dan bahan yang sama kita boleh olah, kita boleh masuk dalam TikTok. Benda tu boleh masuk dalam tu. Lepas tu kalau kita pendekkan lagi sikit, jadikan 1 minit, boleh masuk dalam short. Benda tu boleh pull the crowd. Lagi bagus. Itu semalam saya dapat strategi semalam lah. Semalam bincang dengan kawan kita tu. Tapi Cik Rudy, saya ada tengok satu video. Video pasal pancing kot. Dekat sejam lah. Lama kan? Itu dia lah nak buat satu jam tak masalah. Untuk peringkat awal. Cik, Assalamualaikum Cik. Saya jelas sikit je. Sebenarnya bila kita banyak buat mengkaji sangat kan, itu yang jadi kita. Saya faham. Dengan umur kita ni kan Cik. Kita terlalu tengok tu tengok ni kan. Jadi dia ada perkara-perkara yang kita tak boleh buat tu, kita kembali balik pada perkara-perkara mudah je. Kita buat apa yang diajar kat sini ni, kita buat je, originality je. Kan? Keluarkan je. Sebab dia mungkin dia dah boleh buat satu jam sebab dia dah ada follower dia macam tu. Follower dia dah suka dah video dia satu jam. Betul tak? Tak puas kalau tengok pendek. Tak puas tengok pendek, kan? Betul tu. Tapi cuma kita tengok pun boring juga. Lama sangat. Bukan. Niche ni adalah, saya dah cakap kan, bila kita buat niche ni, dia ada kumpulan dia yang suka. Kita tak suka sebab kita tak minat benda tu. Kita tak minat benda tu. Saya tak minat mancing. Saya tengok video mancing memang boring. Saya pun tengok video mancing, tak ada biar pada siapa. Betul tak? Contoh macam tu lah. Kan? Tapi kalau orang minat ni, dia akan tonton sampai habis. Dia akan minat kan? Dia susah nak cakap lah. Macam saya cakap hari tu yang pasal kucing tu kan. Gambar kucing tak apa-apa. Kalau kita tengok tak apa-apa gambar kucing kan. Tapi dia okey. Kan? Bagi peminat kucing. Jadi saya, kita dah menghampiri jam 12 malam. Saya hanya ada kehadiran kat sini 31 orang. Adakah sesiapa yang belum menandatangani kehadiran? Ada tak sesiapa yang belum, sebab dalam kehadiran ni pun ada duplication tu kan? Dan siapa yang tak hadir ni, ada seorang je yang bagi tahu saya ni. Nama apa dah kata? Yang tak boleh. Idris. Cik Idris ya? Ya. Pak Utih kan? So kalau siapa yang tak boleh masukkan tu sila tulis nama kat sini. Tulis nama, tulis nombor telefon dan email lah. Email tu penting sebab saya kena lock email kan. Jadi lain kali orang yang ada email ni je boleh masuk. Okay, faham tak? Sekarang ni saya nak siapa yang tak isi tu tulis balik kat chatting tu nama telefon dan email. Yang saya ada sini Pak Utih, tapi Pak Utih tak ada email, dia tulis balik. Kemudian ada siapa tadi saya pun tak ingat, seorang lagi. Rohaida Mustafa kan? Betul tak? Rohaida Mustafa, okey. Siapa dah ada Gmail apa semua, okey. Tapi kalau boleh hantar ke
Tapi no excuses, lepas ni kena hantar balik dekat kehadiran tu. Kepada siapa yang kat sini pun kena hantar balik ke kehadiran tu supaya oh, Kak Oya cakap hukum alam. Kita jujur je, Kak. InsyaAllah. Slowly buat. Saya pun baru baca ni. Macam-macam tu lihat sini kan. Untuk yang belum monetize, amalkan untuk apa, erikan imej yang baik pada YouTube terlebih dahulu. Betul. Syarih kan ni? Eh? Mm-hmm. Super baseline pula. Oh. Dia pakai nama lain lah. Kalau Google cakap nombor telefon tu dah banyak kali untuk jenis, macam mana ya cikgu? Ya, inilah bila Google dah detect kita macam ni, walaupun kadang-kadang kita buat 7 ke 5 je, kena buat nombor telefon lain lah. Faham? Okay. Kena tambah nombor telefon. Mesti kena tambah nombor telefon. Belilah lah. Pinjam anak ke apa semua. Pinjam sebab dia nak dapatkan nombor PIN tu dulu kan? Ya. Topik tentang COVID nombor 19, jangan sentuh, senang dapat strike. Betul. Saya dapat satu strike. Tahniah dapat strike. Dulu zaman kita dulu kan, bang, lucky strike, ingat tak? Lucky strike. Lembaran untuk cinta kita, yakin setia, tinggalkan ditahan ibu kerana engkau. Lucky strike. Ampun. Ya. Kenapa? Sambil isap okok tu kan, lembaran untuk cinta kita, yakin setia, tinggalkan ritihan ibu kerana engkau. Pokok pendek je, tak ada puting kan. Hebat lah tu masa tu kan, kalau isap okok tu kan. Satu ketiga dulu. Okay. Apa kelebihan antara account for myself dan account? Okay, tak ada masalah. Account for myself pun boleh, kita akan boleh buat juga apa yang saya cakap tadi. Tak ada masalah. Cuma dia lambat sikit, tapi for my business, sebab kita kena ada account myself dulu baru kita akan wujud account my business. Jadi tak ada masalah kan. It's not a big problem sangat lah kan. Nanti kita akan cerita teknik dia. Tak ada masalah. Apa, siapa yang dah buat account myself dah pun tak ada masalah kan. Okay. Cuma kalau boleh askar dia tu buat account my business lah, nanti senang saya kita adjust balik. Terbaik Pak Andak, dah start motivasi untuk kami yang muda. Mantap. Cikgu Din ada lagi ke? Ada lagi kan? Kak Oya. Ada, ada. Okay. Betul, satu phone kebiasaan yang boleh buat 30 Gmail. Kalau tak boleh, dah maknanya Gmail dah detect. Betul. Jadi, buat nombor lain lah kan. Macam saya dulu pun memang saya banyak beli nombor. Banyak beli nombor, kemudian saya bagi kat anak-anak saya pakai nombor-nombor tersebut lah kan. Satu nombor yang murah saya pakainya Yoodo, Y-O-O-D-O-O. So saya on yang RM5 sebulan je. Kan, saya on RM5 sebulan. Saya nak nombor dia je. Okay. Yoodo tu boleh beli, saya subscribe yang RM5 je. Sebab yang lain saya pakai wifi kat rumah je. Okay, kita dah mencapai jam 12 malam. Jadi rumusan dia hari ni, saya rasa kita tak boleh pergi kepada nak buat wash hour lagi kan. Rata-rata saya tengoknya, kalau saya harap kita ada perjumpaan kali kedua nanti pada hari Selasa 9 malam. Kalau siapa tak dapat hadir, sila hubungi Rudy. Dan ingat tak, siapa yang hanya tulis nama kat sini dan ada dalam kehadiran saja, borang kehadiran saja, yang akan saya masukkan ke dalam grup khas. Okey. Ingat grup khas tersebut akan dibawa seterus-terusnya. Jadi siapa yang tertinggal, bye-bye. Bye-bye. Okay. Ruhana Maidin. Okay, Ruhana Maidin pun dia punya problem pasal line juga kan? Okay, tak apa. Sebab nanti Ruhana Maidin, okay.
nama Gmail pun ada, nama telefon pun ada, bagus. So, tapi apa-apa pun selepas pada ni copy dia punya link tu, hantar balik kedatangan eh. Hantar balik kedatangan. Dan saya akan biskan pada siapa-siapa yang tak hantar lagi, sila tulis nama dekat, sementara ni sila tulis nama dekat chatting. Eh, tulis nama, IC, IC pula. Nama, nombor telefon, email. Eh, itu penting. Okay. Jadi saya recap balik. Yang datang pada malam ni adalah terpilih. Tahniah semua. Kita akan meneruskan lagi perjuangan. Cabaran ni bukan untuk saya, untuk diri anda sendiri. Kan, untuk diri anda sendiri, dan akan kita akan letak dalam satu grup khas Telegram. Kat sana saya akan pantau dan kita akan bagi nota-nota di sana lah, kan. Jadi nasihat saya, sebelum hari Selasa, cuba adakan 10 video sekurang-kurangnya, kan. Sebab hari Selasa nanti saya nak bagi cara untuk kita buat review hours, kan, supaya kita dapat speed hours kita cepat untuk monetize. Eh, tapi syarat dia mesti ada 10 video. Eh, so nanti bermula dengan speed perlahan dulu, kemudian kita akan catch up lah. Eh, boleh. Dan dalam masa sama juga saya akan bagi tahu bagaimana nak dapat duit dekat luar, kan. Kita ada satu teknik, tapi saya rasa itu mungkin saya skip pada hari Khamis kot, kan, sebab melihat daripada kemajuan. So apa yang saya akan bagi ni melihat daripada kemajuan bersama lah, kan. Kemajuan bersama. Jadi apa tugas anda semua adalah complete your own community, kuatkan community sendiri dan jumpa kawan-kawan kita. Maknanya siapa yang tertinggal untuk, orang kata tertinggal untuk 200 lah, 200 subscriber, bermakna dia perlu cari berapa orang? 10 orang kan? 20 orang. Betul tak? Ha? 10 orang je dia perlu carinya, 10 orang je. Ha, maknanya dia bagilah satu hari dua cukup lah, 200, betul tak? Ha? Hmm. Seorang dah contribute 20. Kalau ada 10 orang dah 200, betul tak? Eh? So you punya aim is kan, tak kira lah you dapat berapa, cuba dapatkan 10 kawan. Eh? This week dapatkan 10 kawan dengan syarat sehari buat 2. Eh? Okay, boleh? WhatsApp kawan kita, kalau dia tak jawab, kalau dia sibuk, tanya orang lain dan seterusnya. Kan, bagi masa pada dia. Mungkin dia nak subscribe kita pagi ke petang ke, jangan paksa. Hanya bagi dia master je, tinggal kita punya link master kat dia. Tapi perkenalkan dirilah, macam WhatsApp kat saya. Jadi dia akan WhatsApp saya, nama sekian ni daripada grup ni, saya nak WhatsApp tuan. Okey, boleh. Saya kata okey, dia pun bagi link dia. Kemudian saya pun bagi link saya. Tapi jangan paksa saya dalam masa cepatlah, kan. Mungkin saya akan buat sebelah petang, kan. Ataupun sambil saya dalam bilik air ke, saya buat ke, sambil masak ke, tak tentulah, kan. Okey. Tapi kita jangan paksa diri sampai satu hari tu kita kena buat banyak, tak boleh. Satu hari kita cuba buat 2 atau 3 je. Jangan kejar sangat yang tu. Apa yang pentingnya adalah video. Siapa yang terlewat video, masukkanlah video. Video yang kamu cakap je apa-apa pun, pasal isu hari tu, masuk, upload. Janji ada video dulu. Cantik tak cantik, nombor 2 video tersebut. Okey, boleh tak? Ha? 10 video kena ada. Betul tak? Ha? Esok hari apa? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Mana kita ada 4 hari. 8 video lah. 2 video satu hari, kan. Siapa yang dah ada video banyak tu, okey lah, tak kisahlah. Dia nak kurangkan pun tak apa. Tapi kalau siapa yang belum ada lagi video, dia punya cabaran, banyakkan video. Ha? Boleh? So ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa kalau kita mengambil soalan yang banyak, mungkin makan masa. Saya tangguhkan dululah, kan. Video tu termasuk short ke? Termasuk kalau nak buat short pun bagus, boleh buat short, kan. Tapi apa yang penting untuk pergi pada fasa seterusnya, video kita mesti ada sekurang-kurangnya 40 ke 50 minit dalam satu bundle, dalam satu playlist. Campur semua video kita tu, kita campur-campur. Yang ni 4 minit, 10 video, 40 minit. Okey, sekurang-kurangnya ada 40 minit.
Okey, faham. Saya nak semua yang datang hari Selasa nanti sekurang-kurangnya ada video 40 minit dalam satu playlist. Okey? Boleh? Boleh, boleh. Baru senang kita buat pada proses seterusnya. Ikut je proses ni, jangan bimbang. Ikut je proses ni. Proses ni ikut je. Jangan takut. Video pun jangan bimbang, orang nak kritik apa semua pun. Ada hal. Masuk je video, kan? Tapi elakkanlah video-video yang melibatkan hak cipta lah, kan? Okey. Okey, Azrai, ada soalan? Cikgu nak tanya. Yeah. Satu playlist ada boleh masuk apa? Banyak, sebanyak mungkin. Slowly pun boleh. Cuba kita untuk tujuan kita hari ni, at least kita ada, sekurang-kurangnya kita ada 40 minit sekurang-kurangnya. Okey? Boleh tak? Dan kawan-kawan kita tonton video kawan-kawan kita 1 minit. 1 minit lebih lah, 1 minit, 1 saat ke. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau nak tonton sampai habis, alhamdulillah lah. Tapi kalau tontonnya, saya kalau tonton saya yang ada iklan tu, jangan skip lah. Kan? Okay, bantu saya. Okay. Untuk hari ni, saya ada nak bagi hadiah kepada 2 orang yang terpilih. Kan? Saya akan bagi RM50 seorang. Jadi, nama-nama tersebut adalah satu, Azli Mosin. Siapa Azli Mosin? Okay. Kena tunggu dulu lepas ni. Saya nak ambil nombor account. Dan satu lagi, Nora Zanah. Siapa ni? Zanah. Okay. Zanah kita. Kerana Azli ni dia orang pertama yang masuk dalam grup ni. Pukul 8:30 tadi. Betul tak Azli? Saya nak confirm betul ke tak? Ni off. Betul. Dah 8:30 hari dia dah ada. Congak kali tu. Saya nak pergi buang air tadi. Kan? Okay. Dan Nora Zana ni orang pertama je hantar borang. Betul tak Nora Zana? Saya nak confirm. Okey, tahniah kepada anda berdua. Saya akan bagi RM50 seorang untuk buat beli dendang. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain-lain doakan saya, kalau dapat banyak saya akan bagi seorang satu, kan? InsyaAllah. Okey, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Dan saya harap pastikan hantar, wajib hantar kehadiran. Dan siapa tak hantar kehadiran, minta maaflah, kita tak akan ada, kita tak akan masuk grup satu lagi. Kan, kepada yang tulis nama je dekat ni, nanti hantar dulu kehadiran. Cuba hantar kehadiran. Sebab kehadiran tu officially saya akan hantar kepada SRDN. Okay. Hingga berjumpa lagi pada hari Selasa. Dan kalau siapa tak berkesempatan pada hari saya tersebut, sila hubungi Tuan Rudy. Saya rasa semua perlu tahu dah nombor telefon Tuan Rudy sekarang. Dia saya punya chief bahagian pengurusan ni, kan. Ya, penting lah. Saya berehat, saya kasih dah rehat. Saya ambil alih semua, kan. So, terima kasih pada Sifu Din, kan. Kerana memberi banyak motivasi. Dan saya juga mencabar diri saya dan Sifu Din, kita akan bersama-sama dengan anda semua dengan channel baru kita. Bersama-sama kita tengoklah saya berjaya ke tak ke, nanti bu saya lah, kan. Baru ada cabaran, kan, betul tak? So saya ingat pesan orang tua, pesan daripada ahli-ahli kitab dan sebagainya, kita kena bermula dengan sedekah, kan. So saya hari ni saya akan sedekah kepada 2 orang ni lah, kan. 2 orang ni saya akan mula. Saya harap yang lain-lain akan menyambung kesinambungan tersebut, kan. Okay. Semoga berjumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada apa-apa silap saya. Dan saya sentiasa tutup dengan amalan kita sedekahkan. Kalau kita ada duit pun tak apa, amalan ni mudah sekali. Kita hanya sedekahkan Fatihah terutama. Nombor 1 kepada kedua ibu bapa kita, walaupun dihidup kepada kepada lain pasal kita meninggal, dan kepada diri kita sendiri, kepada sahabat kita sini, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan kita, dan kepada semua kepada kaum muslim dan muslimat lah, kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Hingga berjumpa lagi hari Selasa nanti. Okay. Dan tunggu panggilan kita dalam grup grup terbaru di di Telegram. Jadi grup lama tu kita akan maintain, cuma jangan cakap apa-apa lah orang yang dah masuk ke grup baru, diam-diam je lah. Eh? Nanti terasa hati pula kawan-kawan lama kan. Jadi kawan-kawan lama yang nak join balik, dia kena join ikut batch baru, bayar RM100. Okay. Okay, bunyi macam keras sikit tapi itulah apa nak buat kan, kena ada peraturan hidup kita. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.